salah kau yang terima kasih kerana melahirkan anak untuk abang. Yang nyatanya abang tak sanggup tengok yang sakit lagi untuk abang. Cukuplah anak kita seramai ini. Bagilah orang lain pula yang sakit. Tapi kami cari persamaan untuk bersama. Cari persamaan. Sebab apa? Agama. Kita cakap beragama tuan-tuan, kita persamaan. Kita kulit sama. Nampak? Saya putih, dia putih. Sama. Saya tinggi, dia tinggi. Sama tuan-tuan, kita cari bersama. Macam tu keluarga. Cari persamaan. Jangan cakap isteri bagi sama. Cari bagi sama tinggi. Bukan tu sama tinggi. Persamaan. Saya lupakan juga rakan panel terbaik saya, Ustaz Abdullah Khairi. Lega nampak dia ada. Jadi insyaAllah dia sebagai panel yang kedua, dia akan cover lah mana yang saya tak cover tu. Jadi dijangkakan ceramah kita, forum kita pada malam ini akan berakhir lebih kurang jam 11.30 malam. Kau sanggup lah, saya tak sanggup tu. Jadi lagi membicarakan keluarga Sakinah kan kita, keluarga Sakinah. Jadi sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah Ta'ala memberitahu kita, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan rasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Dia sebut tentang sakinah. Apakah maksud sakinah tu? Ketenangan. Kalau kita masuk dalam rumah rasa tak tenang, rasa nak keluar je, ada yang benda yang menyebabkan kita nak keluar. Kadang-kadang kita rasa, alahai, keluarlah, jumpa kawan. Wahal kawan pun dia tak ada tentukan lagi siapa kawan tu. Kan? Maknanya ada benda lain yang lebih menarik, benda lain yang lebih menenangkan daripada berada ni. Tu kena semak balik tu. Dan kadang sakinah ni pula, ketenangan yang dia nak ni pula, ada je halangan. Dia rasa nak tenang sikit, dia ada masalah sampai. Masalah-masalah tu pula menyebabkan dia terlupa. Tetap ujian-ujian berAllah menyebabkan kadang-kadang duit banyak, rumah besar, kereta besar, tapi kan masih rasa tak settle. Tetap juga tak sampai rasa ketenangan itu. Jadi bila rasa ketenangan ni, kadang-kadang nak tengok apa maksud ketenangan yang nak kita sebut ni. Ketenangannya tersentiasa rasa Allah Ta'ala ada di sisi. Walaupun dia buat ada di rumah, dia rasa Allah Ta'ala ada. Walaupun dalam dia mendidik anak, dia rasa Allah Ta'ala. Refleksi iman ada tiga, iaitu imun, aman dan amin. Selalu saya cakap, iaitu kebal daripada maksiat. Maknanya dalam keluarga tu, dia memelihara keluarga je bebas daripada maksiat. Tak adalah dalam rumah tangga dia tu sikit-sikit karaoke, sikit-sikit tengok movie, sikit-sikit tengok benda-benda yang tak elok. Dalam rumah tu dipelihara sebab dia tahu Allah Ta'ala sedang memerhatikan dia dan ahli keluarga. Kemudian yang kedua, aman, rasa tenang dia berada dengan keluarganya tu sebab dia rasa Allah Ta'ala memang mematikan. Tak ada benda-benda tak elok dalam rumah. Kemudian yang ketiga, amin. Dia akan melaksanakan amanah-amanah yang ada pada dirinya. Amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai seorang isteri. Memang mencabar hari ini. Mencabar dalam membesarkan anak-anak, mencabar dalam membesarkan keluarga. Membesarkan keluarga tu menambah-nambahlah ahli keluarga tu. Cabaran terbesar sebab kita berada pada zaman teknologi maklumat. Dulu-dulu mungkin kurang masalah ni. Dulu kalau orang nak berhibur, dia cari fanfare. Kan? Dia pergi tempek-tempek, main tikam-tikam, apa yang betul. Tapi sekarang ni, cabaran ni, hiburan ni kat depan mata. Betul-betul kat ujung jari. Itu cabaran yang paling besar. Anak-anak hari ini semua tak sabar, semua nak cepat. Mak saya pun sama, nak copek semua. Kan? Cabaran tu. Dulu-dulu semua sabar. Hari ini semua nak cepat. Zaman yang tekan-tekan tu dapat.
Dulu masa air tunggu melogak-melogak dulu dalam puyuk, cedok letak dalam kolam. Puncang pun tak ada. Ingat tak? Terapung sobok tu. Kalau minum besar lepek mulut. Kan? Dululah. Kan? Lepas tu dah moden sikit, orang boleh cerit. Cerit. Ramai pula yang pokak tak dengar air dah masak, boleh pula cerit menjerit. Wih, dah masak air. Kan? Tapi hari ni, anak-anak hari ni, takkan-takkan terus panas. Takkan-takkan terus duduk. Malahan di rumah penceramah popular Ustaz Abdullah hari ni, takkan-takkan tu jadi kopi. Saya pernah sampai sekali. Jadi takkan-takkan tu jadi Milo, takkan-takkan tu jadi apa? Makna sekarang nak tunjuk itu zaman dia. Jadi, kena juga kita join anak kita. Kalau anak-anak kita ada Facebook, kita pun ada Facebook. Supaya kita boleh kawal dia. Kita friend dengan dia. Supaya kita nampak apa yang dia post, apa dia upload dalam Facebook. Sebab kita nak tahu dalam keluarga kita ni, kita nak selamat. Saya sebut dalam episod yang pertama, keluarga Sakinah. Saya sebut tiga cara kalau nak selamat. Yang salah satu perkara kita kena tahu adalah macam mana pun kita kena laksanakan ad-dinul Islam. Ad-dinul Islam, cara hidup Islam. Tak ada cara lain lah. Pakailah formula-formula, pakai motivasi mana sekalipun, tak mahu nak ada. Tetap Islam cara. Kenapa? Itu Islam is the way of life. Is the way of life. Cara hidup daripada pagi sampailah tidur balik, semua cara hidup Islam. Yang kedua, bersederhana kita. Bersederhana kita dalam kehidupan kita. Sehebat-hebat manusia adalah bila dia boleh bersederhana dalam berbelanja walaupun dia punya segala-galanya. Kan? Sebab pada dia benda tu bukan untuk boleh menyebabkan dia terpesong, boleh menyebabkan dia riak, boleh menyebabkan dia ni sederhana aja hidup dia. Dan duit-duitnya banyak dibelanjakan di jalan Allah. L, maksudnya apa? Law, syariat, ikut syariat Islam. Ada peraturan ni, ada undang-undang. Dalam keluarga kita ada the do and the don'ts. Apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Ajar anak kita pencampuran lelaki perempuan macam mana. Kau tak boleh campur dengan dia ni macam mana. Lelaki dengan perempuan ada batas-batas dia macam mana. Hari ni mak ayah tak segan dah. Biar dia lama dia berkawan, insyaAllah tak ada apa-apa. Tiba-tiba ngandung, biar budak tu naik motor dengan orang tu kuluh kilih kan. Pegang tangan biasa, peluk-peluk biasa, cium-cium biasa. Akhirnya mengandung, orang memberi, kita merasa apa tu dia kan. Itu sebab nak kena jaga. Dan kemudian seterusnya apa? Ini adalah agama amal. Bukannya agama yang cakap je. Kena amalkan. Dalam kehidupan kita ada praktikal-praktikal yang kita kena buat. Daripada pagi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, zikir pun kena buat. Bukannya hanya baca saja, kena buat. Begitu juga kita kena buat amal dengan zikir-zikir dan mengaji Al-Quran. Bukan hanya sekadar kita membacanya, tapi juga tazakur, ingat apa yang ada. Tafakur, fikir apa isi kandungannya. Dan tadabur, buat apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir sekali, muafakat persaudaraan Islam. Makna kita kena didik keluarga kita berbaik-baik dengan masyarakat persekitaran. Dengan cara itu kita bersama dengan masyarakat lain, insyaAllah keadaan keluarga kita juga saling jaga menjagai antara satu sama lain, maka tercapailah hasrat untuk membentuk keluarga sakinah cukup untuk pusingan yang pertama. Sampai-sampai dah suruh cakap itu semua cenekek kan? Tapi tak apa, sampai ni kita sambung lagi. Saya serahkan pula kepada Ustaz Belakang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wa salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi pengacara majlis, berusaha sahabat saya Ustaz Syamsul Adban, tuan-tuan ahli dan tuan kuasa masjid, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini kali kedua. Hari itu kami di Hulu Kelang dan di Bukit Sentosa. Alhamdulillah dah serasi tuan-tuan. 5 hari bulan
kita di Kelantan dengan Dr. Ishak di Kelantan seputih dah silap berupanya laku juga kami. Tuan-tuan yang kasih terhormati Allah, tajuk kita, saya diberi tajuk tentang masjid, masjid aku dan keluarga Sakinah. Satu debat yang pakar dan bahagian keluarga Sakinah. Masjid tuan-tuan daripada kalimah sajadah, sajadah yasjidun sajidun bahwa sajidun wakil masjidun, dan sekali apa isim makan masjidun. Sajadah ialah sujud, masjidun ialah tempat sujud. Maka tempat sujud ada dua. Pertama masjid jamek, satu lagi ghairul jamek. Masjid jamek itu masjid yang didirikan solat, solat berjamaah ataupun solat Jumaat. Maka boleh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini masjid apa? Masjid jamek kan? Masjid jamek Bukit Sentosa. Masjid jamek Sayyidina Ali. Alhamdulillah. Dan bila kita tuan-tuan masuk masjid ada adab dia. Kenapa? Kerana Nabi suruh kita bila masuk dengan kaki kanan, apa doa yang kita baca? Allahumma fiddi zambi ataupun Allahumma fiddi zunubi wa tahdi abwaba rahmati. Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmat untuk aku. Tuan-tuan masuk masjid ni baca doa tak? Tak baca, keluar. Balik terus tuan-tuan. Masuk Allahumma fiddi zunubi ataupun Allahumma fiddi zambi wa tahdi abwaba rahmati. Kemudian bila keluar tengok baca kita, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nampak tak? Tu nak keluar tu ada doa dia. Sebab ini rumah Allah. Sebenarnya rumah Allah ini rumah kita. Maka masjid bila kata rumah Allah tuan-tuan, rumah kita, maka kita kena buat elok-elok masjid. Dan alhamdulillah tuan-tuan, saya selalu mengikuti program dan berceramah untuk jawatan kuasa masjid di seluruh Malaysia. Di antaranya saya tekan sekali ialah jawatan kuasa masjid must be positive thinking. Jawatan kuasa masjid tu positive thinking. Maksudnya apa? Kita jangan negative thinking susah. Contohnya saya, jangan di-label. Nak Ustaz Samsul, jangan di-label. Okey, kami nak panggil Ustaz Abdullah Khairi. Kadang-kadang belum panggil dah pangkah dah. Jangan pangkah, saya bukan calon pilihan raya. Panggil dulu. Dengar ceramah dulu. Ada input yang saya bagi, ada kebaikan. Macam ada satu masjid tuan-tuan, baru ni dipanggil saya. Lawak daripada awal sampai habis, ada orang kecam saya. Tapi ada tuan-tuan, dari sebalik lawak tu, ada orang dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, masjid ni kan, pintu hidayah Allah di masjid. Ustaz satu debat, ada orang tak nak panggil. Dia kata, lain again. Panggil, input dia baik tuan-tuan. Saya pun suka dengan ceramah dia. Dia pun kadang nak ambil modal dia. Sebab apa? Kita jangan negatif tinggi. Jawatan kuasa ni must be positif tinggi. Saya ingatlah masjid saya dulu, jawatan kuasa ni negatif tinggi. Masa tu Ustaz Usman Ibrahim, kata tak Usman Ibrahim? Kan dia kalau khiyam mulai tu semua menangis. Masa tu 27 Ramadan, semua menangis. Jawatan kuasa masjid, dia tak masuk masjid, duduk di luar. Nangis, lakon. Duduk di luar tu boleh kata dekat kami yang dalam masjid yang menangis, pelakon. Punya kurang ajar. Tuan-tuan, pelakon. Sedangkan bukan pelakon tuan-tuan, Ustaz Usman Ibrahim dia baca Al-Quran Allah tuan-tuan. Dengan doanya pasti menangis. Ada orang negatif thinking. Kita jawatan kuasa positif thinking. Apa? Kalau benda yang baik kita buat. Contoh malam ni tuan-tuan. Kalau tak ada jawatan kuasa yang positif thinking, mungkin tak jalan program malam ni. Tuan-tuan ingat senang kan nak buat ni? Nak temukan kami berdua. Saya sendiri telefon Ustaz Samsul. Ustaz, bagilah satu tarikh. Penuh, dia kata. Penuh kah ataupun dia buat saja penuh? Allah penuh, saya tak Allah. Sampai raya, habis raya penuh. Saya kata mungkin dia tak nak lah forum dengan aku. Malam ni tuan-tuan forum, saya tak tahu kata dengan Ustaz Samsul debat. Sebenarnya, saya ada di Mekah. Tiba-tiba sampai, tiba-tiba tengok poster dengan Ustaz Samsul debat. Saya memang tahu anak saya kah? Oh, tahu. Saya tak tahu. Oh, saya tak tahu. Saya duduk Mekah, balik-balik dengan poster. Oh, dengan Ustaz Samsul debat. Masya, tak apalah. Kita tak ada masalah. Dan alhamdulillah, mesti tinggi nak buat ni. Nak panggil tuan-tuan, dua orang nak bergabung, bukan senang. Program yang banyak ni, Ustaz daripada keluar. Yo. Jempol mentera. Saya daripada Pinang. Jam tuan-tuan, semata-mata untuk malam ni.
Kalau tuan-tuan duduk dekat nak datang, tuan-tuan memang wajak dia. Aku menjauh. Untuk program semata-mata. Sebab tu kita positive thinking, tuan-tuan. Ingat, nak gabung dua ni, Jawatan Kuasa Masjid kena positive. Lagi kalau boleh, tuan-tuan, Jawatan Kuasa Masjid ni, tuan-tuan, untuk Jawatan Kuasa apa, imam-imam tu, elon tu naik sikit. Betul tak? Ni saya cakap ni. Saya dulu pernah jadi imam, tuan-tuan. Elon imam 300. Siapa nak jadi imam? Yang tua-tua semua. Allah. Kan? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Baca tu lena semua. Cuba elon tengok. Masjid Puncak Alam. Imam tuan-tuan, 10,000. Allahu Akbar. Cik belakang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. 10,000, bro. Yang belakang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Belakang. Kan? Pak Imam walallalin amin dia tu. Layan. Pak Imam baca surah dia layan lagi. Pak Imam. Allahu Akbar. Ya Allah. Terlupa baca-baca. Sebab sedap sangat. 10,000 bro. Ini Imam 300. Allah kebab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa nak lena kan mampus biar bahan. Sebab tu kalau boleh, ni Jawatan Kuasa Masjid, cari dana untuk imam ni. Tuan, bagilah elok. Ni imam 300, naik KE20. Nak KE20 tak tak? Start, tutup. Geran pun nak kena tukar dah tuan. Sampai tu, parking memang tempat imam. Balik tak payah start. Semua pakai tolak. Jadi 300. Cuba bayang tuan-tuan. Imam macam Puncak Alam, 10,000. Bilal berapa? Bilal 6,000. Bilal sini berapa? Elang tahunan 300. Allah akbar. Cuba bayang 6,000. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. 6,000 sudah. Ini 300. Setahun 300. Siapa yang jadi imam? Hari ini tak ada macam peti budang. Azan pun macam peti budang. Pasir budang, Formula One. Bang, sebab tu penting tuan-tuan. Benda yang nampak awak, tapi benda penting. Elon siap berapa? Puncak Alam, 3,000 siap. Ni, bertiung. Ini Elon setahun. 150. Tasbih Pak Imam pun dia bertiung lah. Sebab apa? 150. Benda ni penting, faham? Kita positif tinggi. Tengok, benda yang baik apa kita nak buat. Contohnya, nak buat forum malam ni untuk apa? Untuk kutip dana. Untuk kutip dana, tuan-tuan. Ni, kita buat. Sebelum ni, Ustaz Azhari terus datang, betul tak? Berapa yang dapat? Apa yang berapa dapat? 15,000 lah. Malam ni, jangan kurang daripada 15,000. Sebab apa, tuan-tuan? Ni, kita positif tinggi. Lagi apa, tuan-tuan? Selain daripada tu, tuan-tuan yang dikasih darah Allah, mudahan masjid kena tahu. Tengok sini, masjid. Alhamdulillah, aircon. Tapi tutup. Buka ada aircon ni. Apa ni kena kutir, buka ni. Panas ni apa ni? Aku tak boleh kalau tak ada aircon. Buka apa? Salah ni apa tidak? Tak buka kan? Buka. Kau mana buka apa tak buka? Apa ni buka? Dengar berkira, dia buka apa ni? Tentang, sejuk dalam ni. Orang yang pakai aircon tu dapat bala tak? Merah ke hijau sesuai. Tak nampak. Dan benda ni kemudahan selesa ni. Soalan keburukan. Sebab apa? Benda ni hak kita. Tentang ada kipas, nampak? Ada kipas yang dikubur. Makcik ada kipas tak, makcik? Kakak ada tak? Kipas tak? Ekor ada tak? Tak ada sebab tak pernah datang. Kepulauan. Kami yang datang lalu duduk dalam. Sebab penting untuk masjid ni tuan-tuan, ada kemudahan kita guna benda baik. Tak ada elok, saya pulang dalam YouTube, tak ada elok. Tuan-tuan tengok, tak ada elok lah. Masjid ni 2014. Mereka jemput saya 3 tahun lah, tak dapat datang. Tak boleh ramai.
Tak boleh datang, alhamdulillah hari ini datang. Dan dah eloklah. Ingat, psikologi kata nak tahu pengurusan tu hebat bukan tengok kepada ruang yang kemas ini, tengok tandas. Kalau nak tengok rumah yang baik, tengok tandas. Tandas tu eloklah rumah hidang. Sebab tu kalau masuk rumah saya, saya tak pergi masuk tandas. Sebab pengurusan yang hebat, orang tu dia boleh turun ke bawah cuci je tuan. Kita jangan pasal dia cuci lah. Kadang buat tak tahu lah. Kan, patutnya tuan-tuan tandas tu mau kemas. Tuan-tuan tengok betis apa, Al-Falah. Al-Falah USG. Allahu Akbar. Tandas dah. Tengok masjid bertam perdana, bertam indah. Dekat ni, ketiga terbaik Malaysia. Tuan-tuan tengok, masuk-masuk masjid tu, ni ada perfume tu. Punya wangi. Kita berak tu, teh kita tak bang. Tandas dia ada tak? Tak ada. Semua buruk. Buruk tak berak. Eh, wangi lah tuan-tuan. Benda ni rumah kita. Rumah Allah, rumah kita. Bila mati, dibawa mayat datang di sini. Kan? Untuk disemayang di sini. Tak pernah masjid orang bubuk untuk disewa. Tak pernah masjid bubuk untuk dijual. Ini rumah kita. Kita mati, bawa masuk. Jaga elok kemudahan yang ada. Tandas pun elok. Kan? Tandas elok, alhamdulillah. Itu tempat yang baik menunjukkan pengurusan kita. Selain daripada Quran, masa jangan jadikan masjid mu'amirah wa hiya kharatun min al-budah. Masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk. Tak ada macam mana? Kutubah Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Saya dalam jalan. Lena semua. Apa panggil aku sekali macam kutubah? Duduk atas dia tengok-tengok. Tengok-lengok. Jangan tidur. Apa tuan? Ini alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Lena semua. Ini bagi power sebab 20 minit orang akan datang masa. Orang yang tak pernah datang masjid ketika Jumaat dia datang walaupun duduk kaki lima. Saya kalau saya baca khutbah siapa duduk kaki lima. Sesiapa yang duduk di kaki lima sebenarnya rumah Allah ini di sini. Maka dia akan duduk di sini. Maka masjid akan menjadi kenderaan untuk dia lalu di Israel. Dia duduk kaki lima. Masuk. Masuk dengan muka macam dia buat. Hati tu. Banyaknya udah. Mati raya. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan. Imam mempunyai elok. Baca khutbah tu. Tengok apa yang berlaku. Situasi yang berlaku. Ini tuan-tuan ini apa kita. Jadi nak lari kedah pada semua imam. Lepas mayam tuan-tuan dia zikir. Allahumma ajinna minanar. Ingatlah. Saya kau dah kita tak apa. Allahumma ja'alna minanna. Allahumma ja'alna minanna. Habis, dia kata tu siapa tu? Imam sekarang. Dia kata kenapa? Dia baca tak pun. Tapi dah mu ada ikut. Saya kata Allahumma ajirna. Dia jauh daripada api nak kata. Dia baca Allahumma ja'alna. Maka'alna kami itu nama dah. Maja'alna maksudnya Allahumma ja'alna. Ya Allah, jadikan kami ahli agama. Ya Allah. Imam sampai tak tahu langsung. Sebab tu kata boleh imam yang nanti tu. Orang yang ada ilmu lah sikit. Naik tu kan. Baca khutbah. Tengok apa yang berlaku. Benar di kampung saya ada cerita. Ada imam tu. Kan naik. Kitab Rumi. Ditukar kepada kitab Jawi. Dia baca apa? Alhamdulillah. Kita kena meninggikan kalimah Allah. Dan kita mestilah. Kami watak-watak. Apa ni? Rupanya bahasa Inggeris. Committed. Gunalah kita kemenkot di dalam melaksanakan. Kementer, rupanya komiter. Benar berlaku di pendang tuan-tuan. Di pendang apa yang berlaku? Kata imam tu tuan-tuan. Dia naik ketika tu datang daripada fakulti Universiti Islam Antarabangsa pelajar-pelajar. Bila datang tu, mereka bagi test. Suruh baca untuk rakyat. Dia naik, alhamdulillah lepas itakullah. Alhamdulillah, kita menerima kunjungan daripada pelajar-pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Semua bagai dengar. Dan kita menerima daripada dia heja. Fakulti. Fakuk, rupanya fakulti, fakuk. Tak, dari tu dah daripada fakulantai, pengajian Islam, fakulantai. Rupanya fakulti. Tuan-tuan, ni, kita alert benda-benda tu. Baca dulu, baca saya, baca skrip. Walaupun baca aku tu bawa tanpa tek, tapi skrip pun ada. Macam drama ada skrip. Bukan boleh hantam tu, tuan-tuan. Kita tak tahu apa kita nak pergi. Kita baca aku tu bawa ada skrip. Skrip tu, tuan-tuan, kita tengok ni. Saya pernah baca tuan-tuan di Masjid Ilmu di Sarawak baca khutbah. Masa tu semua pengarah-pengarah. Sampai-sampai tu pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak jumpa saya ustaz. Ustaz baca khutbah jangan sebut 9 perkara. Saya tak insya-Allah saya bukan ahli politik. Ustaz
jangan sebut ya, insyaAllah. Dia duduk bawah tu, ni, innaAllah, saya pun nak naik, dia pegang. Ustaz, jangan sebut ya, insyaAllah, dia kata. Ustaz, jangan ni, insyaAllah, semua ni pengarah semua. Saya bukan ahli politik, Pak. Kita nak baca khutbah, saya pun naik kan, pegang-pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurus itu. Dalam air yuk, benda lepas lah. Dia takut, dia takut. Tuan-tuan, saya buat nada saya. Satu persatu, menangis satu masjid. Orang lelaki ni kita buat atas, dia nampak. Kalau dia menangis, dia tengok atas. Dia kontrol, air mata jangan jatuh. Ingui masuk dalam mulut dan tuan-tuan. Orang kontrol, kontrol. Habis menangis. Bila habis menangis, saya doa, menangis semua. Yang paling menangis, ni, Bilal. Dia pegang ni. Habis-habis tu dia pergi sadar. Ingus penuh atas ini. Aku nak ambil kena pakai benda wangi tu tak. Dari kali ambil puan, ketak-ketak. Pergi ke mana tuan-tuan? Rumah Allah ni tuan-tuan. Tempat kita ada Allah. Imam Allah. Imam kita bagi elok-elok. Ni, siap kerja kita bagi elok. Sebab apa tuan-tuan? Sebab imam ni, siapa sahaja di belakangnya walaupun pangkat besar, tapi terpaksa di belakang. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihkan dalam masjid Allah. Selain daripada khutbah yang terbaik, gaji kat masjid ini pusat center of everything. Sekarang kita tanya, masjid, masjid ada tempat lima? Ada tak? Tak pernah ada orang buat masjid kat mana? Masjid ada apa? Ada situ, main apa? Apa? Tak kena. Masjid ada gelanggang badminton. Sebab tu saya buat sekolah, sekolah mahal tak pisah. Ada gelanggang besar, ada bola menang, ada badminton. Orang kata saya, apalah ustaz buat sekolah macam ni, orang tak pernah buat. Alhamdulillah tuan-tuan, ni minggu, dua minggu lepas, pelajar saya Johan 15 tahun futsal seluruh negeri Kedah. Tengok pakai mahat tampil lah. Semua orang kata eh, mahat tapi main macam Ronaldo. Oh, apa Quran main Ronaldo bang. Baru ni pertandingan mahat tampil seluruh Malaysia badminton. Berdeku tuan-tuan yang mendapat Johan. Siapa tampil semua tu pakai ni nombor. Umur 15 tahun. Kami masukkan mereka dalam pertandingan guru-guru. Guru-guru kalau. Guru-guru tak berani nak smash sebab apa? Budak-budak. Bukang-bukang makam. Mereka jadi guru balik. Balik, balik. Tak, tak, balik. Malu. Sebab apa? Ni, apa Quran? Kita nak tentu. Masjid? Kita nak tentu. Kalau boleh tuan-tuan masjid kita ni. Adalah gelanggang apa? Apa salah yang masjid buat buat? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Tengok-tengok masuk waktu. Bila tak nak? Bila tu? Satu lagi, satu lagi. Satu lagi. Apa salah ada benda? Kita nak orang datang. Datang membawa biar. Kita fikir apa yang boleh kita buat. Bukan sementara forum talk santai. Macam ni buat. Pertandingan sukan juga. Pertandingan apa? Pada final kan? Khasidah, khasidah. Pertandingan matabah. Pertandingan pidato. Tidak. Pertandingan debat. Ha, panggil kami jadi juri. Apa salah ada benda? Benda. Jangan buat lagi tadi. Pertandingan lagi tadi. Dia ajukan pilih masjid sekali. Aku main ajak masjid kau lagi. Mata gosok masjid. Sebab itu tuan-tuan yang dikasih dan rahmat Allah. Ini rumah Allah. Fikirkan kepelbagaian. Supaya kita boleh ajak-ajak kepada datang. Saya rasa sebentar datang lagi. Kenapa? Sebentar kami berdua. Bang, jangan bang. Datang ni kerana Allah. Tuan-tuan, kenapa? Ilmu Allah. Kalau datang ke tanah kami, bunyi bang, kita manusia. Manusia daripada kalimah Anas. Anas lupa, kami lupa. Tapi datang ke tanah Allah, tuan-tuan akan dapat input daripada Ustaz Abdullah ini. Tuan-tuan akan dapat input daripada Ustaz Abdullah. Itu yang kita nak tuan-tuan yang dikasihkan kepada Allah. Itu bang, sebelum kita orang tua, saya nak lancarkan kutipan rumah. Malam ini, tuan-tuan, ada satu program, Ma'atah Tidak. Kenapa tak? Belajar tak siap? Ha, belajar, belajar. Ha. Kita pakat bagi seorang sikit tuan-tuan. Belajar. Tak maaf. Yang tengok, benda pakai. Mari kita bagi seorang sikit kepada pelajar-pelajar Mahat Tafi sini. InsyaAllah. Moga Allah SWT memberikan mereka bekal ilmu mereka di dunia di akhirat, kita dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka meneruskan pengajian mereka. Tapi ni tak ada duit. Tapi
itu semua di tangan tuan-tuan dan bubur. Sikit dah kata kita ingat anak kita tak banyak kita ada. Bukulah insyaAllah, tengok muka-muka ni. Tadi pergi seorang-seorang. Yang mana yang tak bagi itu, tunggulah emas tu. Buat muka kesian, buat muka kesian. Hadis buat muka kesian, ni muka macam jembol dia pun. Pergi pelan-pelan insyaAllah. Tu muslimat ke tak muslimat? Orang perempuan ada tak? Ada. MSA tu. MSA tu masjid. Sayyidina Ali, bagi seorang sikit. Dia faham. Adik ni pun bagi. Adik tu tahu tu, bagi belakang tu nak bagi tu. Malam tu boleh dapat nak bagi pun. Bagi lebih sikit daripada Ustaz Azairus. Jadi kami ni lebih popular daripada dia. Tak pernah kami tak apa tu. Kita persilakan Ustaz Zabjul Bah. Bagi banyak Ustaz. Sebelah sengah. Terima kasih. Take care around. Jadi kenapa aku sampai, saya terperanjat, tiba-tiba kena first tu yang terperanjat tu, tersamsul cakap kan. Jadi, tu saya cakap tadi, saya cakap sikit pun tak apa. Sebab Ustaz lah hari ni akan cover habis lah. Dia tapau habis dengan cerita-cerita, habis cerita kampung ni semua keluar, okey lah tu. Jadi betul. Jadi maknanya berbalik kepada keluarga Sakinah tadi, dalam berkaitan dengan masjid, memang ada kaitan. Maknanya kita sekarang dengar bila ada majlis-majlis ilmu, bila ada kita buat program solat sunat tasbih, bila kita buat program solat ramai-ramai datang, kita buat solat hajat dan sebagainya, macam-macam. Terpek tu jaga cucu. Terpek tu anak tu kecil. Siapa suruh jaga cucu? Kau tu kepala anak tu. Nak ponik jaga kau, nak jaga anak kau. Kan? Jadi maknanya ramai-ramai bawa pergi sembahyang jemaah ke masjid. Sebab semuanya kita tahu Nabi memang menganjurkan kita solat jemaah di masjid. Bahawa akhirat segala ahli keluarga kita datang ke masjid. Kadang-kadang kaedah kita, kadang-kadang kita memang mengacau. Mengacau sendiri dalam kehidupan kita. Bukannya orang lain. Kita sendiri kacau. Tak payahlah bawa anak ni. Nanti kan kacau kan macam-macam. Didik anak tu daripada awal. Bila semayang macam ni. Jangan kau usik-usik kalau apa orang tengah sujud tu, tak peranjat orang tu. Kan? Jangan kau banyak-banyak. Mula-mula ayah panggil Allahu Akbar. Anak tu panggil ayah. Macam ni ayah. Jangan mak ni. Pui main jauh. Ayah kau nak semayah pun tak sana. Sampai tua budak tu tak pilih. Sampai tua asal waktu semayah kan dia main jauh. Sebab mak dia dah cakap macam tu. Waktu semayah main jauh. Cuba tarik anak tu. Belakang. Cuba tengok macam mana ayah solat. Cuba ikut. Pandai. Macam tu lah anak-anak. Lain lah kalau ayah hai semayang, mak hai panjang. Itu lain. Itu patut kalau macam jauh. Dan tadi tu budak. Macam kat masjid ni. Budak lagi-lagi. Kita jangan marah dia. Tapi balik. Mengacau sampai tua. Budak tu tak kat masjid. Sebab ada pengalaman masa kecil dia dihalau balik. Budak hari ni kan saya cakap tak sama macam budak dulu. Cuba ada, walaupun lambat kita semayang sebab nak susun dia besar pahala sebab kita tak nak budak-budak tu mengganggu oleh tengah semayang. Tahan dek macam ni dek. Okey jadi okey jangan main-main tau. Berdosa, mari kita ikut semayang. Allahu Akbar. Awal. Macam tu. Lain kalau kanak-kanak yang besar ni apa lagi? Siap menyuruh balik tiang. Imam sampai ajak adalah. Itu betul dalam beli. Sebab penting tu sebab kalau kita tengok di masjid. Betul lah saya setuju Ustaz lah hari kata tadi. Macam mana kita kena positive thinking. AJK masjid dia kena sabar banyak. Sebab jadi AJK masjid ni dia datang package. Siap dengan cakap-cakap orang. Orang memang akan cakap. Tiap-tiap karya memang ada wakil yang masuk air. Semua cakap. Kono pula yang sepengah tertentu dia kata mahal panggil budak Samsul tu cermat ni. Aku tak boleh kebetulan tengok dia. Asal taklah air dia bercakap pun masuk. Samsul tempat cakap dia tinggal lep. Contohlah dan sebaliknya. Sudah dah morning jadi masjid dah boleh kampen di sekolah hijau sebelah merah. Jangan cerita tu. Banyak. Jadi nak ukur lah, yang ramai semayang belah merah atau belah hijau. Aduhai, tak yang pening-pening kepala, sabar banyak-banyak. Kadang-kadang tu mulut bercakap tu, duit banyak, kutip Azal terus, dapat RM15,000. Time menangkan ni dengan sosial debat, dapat RM15,000, 50 sen. Lebih 50 sen.
Tapi program tak ada. Ya, program banyak kau yang tak ada. Datang komplain-komplain, datang bagi idea. Jadi masjid mengalu-alukan idea yang baik. Kan? Betul tu, bagi naik standard imam ni, biar bacaan dia tu berubah tu. Sebab dia tahu dah bayar gaji tinggi, dia punya bacaan itu kena bantu tentu bacaannya. Kita ni kena ada ilmu. Kan? Iya, dulu dah ada satu negeri tu pernah bagi arahan. Imam yang tua-tua tu sudahlah, bagi laluan pada imam muda. Dulu dekat kampung-kampung, ramai orang salah kat surat letak jawatan. Apa besok tu? Perdana Menteri diumumkan elang imam naik. Dia minta balik surat tu. Boleh lagi ni esok kan? Kadang bacaan pun dah tak keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Panggilan. Sami Allah lima hamidah. Lima ada, midah ada. Midah nak tak lah tu. Lima hamidah tu. Jangan midah. Kan? Iyo, kan? Kadang-kadang tu dah, biar ada semangat dah. Naikkan apa kita, naikkan standard. Selokah tak payahlah, cuba kita tengok Jackie Chan. Jackie Chan, dia keluar duit, kan? Untuk membina 36 biji sekolah. 36 buah sekolah, dekat kampung dekat, dekat Cina. Setiap satu sekolah, 3 juta kos. Siap dengan kelengkapan IT, komputer, meja, kursi, semua siap. Dia bagi semua. Kalau ikut kita lah dah lama masuk syurga, cuma satu kunci yang dia tak ada. Kunci syahadah dia tak ada. Kita ni kunci syahadah dah ada dah. Kita Islam mengaku Islam. Tapi bab nak tolong sama Islam berkira. Orang kita ni paling nak pergi kenduri kena rumah orang miskin singgit pergi. Orang kaya takkan nak pergi singgit ni orang kaya. Kan bangang cuba fikir tu. Dah dia kaya tak bagi, bagi 50 sen singgit cukup duit dia dah banyak. Orang miskin tu, ha 1000 langsung, cukuplah baliklah semua, duit dah cukup. Orang miskin tu kan. Ha, contoh kita ni patut nampak sebabkah kita. Kalau kita ingat kampung kata, kita akan bagi banyak-banyak. Keluarga kita, kita didik dia. Ya, kenapa lalu tampung ni kita kena sedekah? Sebab kita kena sedekah banyak. Sebab inilah saham akhirat kita, wahai anakku. Didik anak-anak kita sedekah. Ya, didik anak-anak kita supaya buat benda-benda baik. Didik anak-anak kita supaya datang rajin dia melangkah pergi ke masjid untuk solat. Sebab kita pun tahu hari ini satu pasangan bercerai setiap 13 minit di Malaysia. Setiap 13 minit. Dan menurut kajian lebih 80% punca tak jaga solat. Tiang agama tak jaga, macam mana nak jaga tiang rumah tangga? Baiklah. Ini yang mereka ni capek lah bang jadi imam. Abang ni ketua keluarga. Bagi gini. Dia takut, dia bukan takut. Bini-bini menakutkan. Capek bang jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai kelompok tu belakang. Tak laki dia pakai kelompok tu belakang. Laki tak ada ilmu duduk dalam belakang. La ilaha illallah sangi batu. Kena belajar. Kita kadang-kadang ada yang tak patah berilmu ke depan tu yang Ustaz Lahiri cakap tadi tu. Macam-macam gagam. Lepas tu borobot duduk depan. Kau duduklah belakang imam. Duduk belakang imam, ilmu tak ada. Macam mana? Imam ada time dia kelabu tu. Dia baca-baca, tiba-tiba dia nampak kelabu. Dia blank. Ada time eh. Innal ladhina amanu. Katanya apa? Innal ladhina amanu. Tak ada pek. Innal ladhina amanu. Dia harap orang belakang tolong. Yang belakang tu dia, yang kiri kanan macamnya. Yang dia lantak lah kau sampai tolong lah. Siapa sumpah panjang. Lain kali baca nak kau nak. Boleh dia tolong. Tak lah itu. Kena banyak. Tak belajar sebab kita punya belasah ya. Semua tak tahu. Jangan kisah malam yang dekat apa tu. Kesokan tu. Dia dah biasa menegur ke pisang. Dia nak guna pisang ke depan. Time maghrib. Azan Allah Akbar Allahu Akbar. Dia akan masuk ada pisang yang tu dah colok tepung. Masuk enam kali. Dia tinggalkan macam tu ya. Masuk semayang. Timingnya. Imam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia akan keluar dengan anak angke yang kemisang tu. Sedang elok angke goreng. Tak hangus, tak kurang cantik. Apa itu imam tu gaya? Yang dia pula situ pula yang imam tu situ yang wala antum abiduna ma abud wala ana abiduma abantum. Dia pun tak jumpa tu wala antum abiduna ma abud wala ana abiduma abantum. Yang malam dia tadi hangus nak bisa nak nikah. Alhamdulillah wala antum abiduna ma itu hanya di tangan kita lakum di minum perempuan di jadi tapi bantal saya akan cakap dan pancuran subhanallah lakum di nukum aja sikit ada pera imam tu minta itu wajah di tarang hari ke memang lah bantal lah kan dia keluar memang hangus yang bisa kan dah lama kalau kerja kan kalau tidak besok tak tahu kalau tahu aja anak kita belajar betul-betul belajar agama hidup dia Allah Ta'ala betul-betul datang sebab kami keluar datang ke masjid kerana Allah. Hidup kita ni yang pertama biarlah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala yang kedua dalam kehidupan kita dalam keluarga bantu-bantu satu dengan yang lain. Jangan biar-biarkan dalam rumah tangga kita. Nabi sendiri pun takkan susahkan istrinya untuk berdoa yang boleh-boleh sendiri. Tolong bantu. Sekarang semua senang tak tahu belajar. Macam mana yang nak guna mesin basuh ni? Macam ni abang. Ini mesin basuh kita ni semi-auto. So semi-auto. Yang porah tu kena pindah lah belasnya. Kan? Dia sepai baru dua musik. Kan? Dia semi-auto tu. Dan sekarang aku daripada basuh sama sampai sebelah aku pula seterusnya jangan ambil tahu. Ambil tahu tu maksudnya ambil tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga kita. Balik rumah jangan main apa marah nak marah. Balik rumah cuba tanya yang apakah yang berlaku dalam rumah tangga kita di sepanjang keadaan abang hari ini. Cuba yang explain begini bang. Saya membentangkan pembentangan saya kepada tiga. Pertama, ada berdasarkan politik. Alhamdulillah, panduan dalam tahap kita. Di dalam keluarga kita ini semakin erat. Semuanya baik, tak ada masalah. Segala dasar, peraturan yang memperkenalkan. Diterima sebelah suara tanpa sebarang kompromi. Kedua, daripada aspek sosial, alhamdulillah, pertalian antara anak-anak kita semakin erat. Cuma bagi berlaku sedikit sini antara anak dan anak yang memerlukan keadaan alam masuk campur. Kesan daripada itu tiga tingkat rumah kita pecah bang. Jadi perlu diganti segera. Dan yang ketiga ini yang kritikal bang. Kenapa? Menurut audit silang yang dibuat kepada bekalan makanan dalam peti ais rumah kita mendapati bahawa bekalan makanan hanya mempertahankan tak sampai 24 jam saja. Sebenarnya tidak ada apa yang perlu diambil oleh abang untuk membeli barang-barang makanan. Maka abang sudah boleh mula mulai esok jumlah jenazah dalam rumahnya akibat tak makan. Iya, kita kena pandai tau psikologi itu dalam rumah tu. Itu pun betul. Panggil jadi kesenangan abang lah contoh. Tapi pada panggil jadi lihat macam mana rumah hari ini. Tadi mana kita anak-anak tu masalah tak kena ayah. Lom apa cerita? Berat tu pun nak adalah ramai sangat dalam rumah orang juga. Ya dalam kenyataan saya bertemu nama anak itu anak apa itu kan aku gitu anak sekolah apa ni iya anak-anak itu ni sisi psikologi nak kena pandai kadang-kadang itu balik kau buku repokan bah-bah ni ada ni cek istilah paling-paling orang sekarang bilang bah ambil buku tu daripada anak. Apa tu sangat bahasa Melayu ni? Ha?
Kan ini bangsa Allah. Bahasa Inggris itu kita belum pernah, untuk benar kita bahasa Inggris macam ini. Menti-menti, di bahasa Allah ini belajar atau tidak? Walau kalau tembak juga pokat ayah dan Allah hukum itu. Tapi kita boleh cakap macam radio itu mengurusi pasi itu. Coba, saya senang. Macam radio itu profesor manja. Satu yang dikenal-kenal dari dia. Ya, 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 psikologi itu. Sekarang ada tanya. Sebenarnya itu okey lah ya. Tapi apa tak boleh pergi? Mana okey? Lagi ada dulu ni. Bunda lah kena tak pakai ni boleh tak? InsyaAllah masih cukup. Masih ikut je lah. Masih ikut je lah. Masih ikut je lah. Tahu lah. Tapi apa? Tapi si Inggeris cukup tu. Satu besar. Bunda lah cakap. Bunda lah cakap. Bunda betul cakap cukup. From now on. Yes, no right. Thank you, Wali Tokiran Abang. Kalau sah, cakap tak boleh. Itu mentik je nak. Mentik, memang itu tunggu nak nampak tu sendiri cakap tu. Bukan ayah cakap tu. Tunggu nak dapat apa? Dapat tidak, tidak ada apa pun tu. Sangat tu lah. Cakap banyak pelatihan kat rumah. Betul cakap cikgu. Buku latihan dah ada tu. Belum ada lagi lah. Jangan risau. Kejap lagi kita pergi beli. Okey? Duit minta dengan mak. Kan selesai. Kan susah. Bona, bona boleh settle. Jadi pengal akan datang. Anak tu program pun datang tujuh. Mak. Hari ini pula, berapa ramai, berapa ramai anak-anak yang menikah lari daripada mak ayah dia. Oi, kesian, pergi ke mana? Siap tu orang tua tu. Yang lagi pergi ke kelompok kan. Itu sebab anak-anak kita kadang-kadang ada seorang yang sedikit tu pula kita tak lima dan nak kahwin. Wah. Ayah belajar psikologi. Jadi dah ready. Ya. Ada minat pun dah sikit. Masa dia cakap tu, dia cakap tu kurang lah kalau dia boleh cakap. Kalau mak bapak dia suka cakap pada gatal sangat, aku nak bagi makan dengan diri kau. Kau punya duit pun, duit makan, minum pun aku bagi. Kau banyak cerita kau kan. Mungkin biasa macam tu, tapi ayah ni dah ready. Ya, nak nak kahwin. Bagus. Bila kau nak kahwin? Penganyat dia betul ke tidak, ayah? Kita dengan anak-anak ni macam tu, Tekol. Bila kau nak kahwin? Tak adalah, dah tanya dalam 3 bulan. Bagus. Benda baik jangan kau lambat-lambatkan. Ya ke tidak, ayah aku ni dia tak? Ya, dia panggil mak pula. Ya, apa dah anak kita nak kahwin? Ya ke? Bila? Lah, mak pun sama tu. Mak pun tak terperanjat. Okey, macam ni. Kawan kau ada berapa ramai? Dalam 500 orang ada kau Facebook semua. Kawan ayah kau 500, kau 500, kau mak kau 500, campur saudara mara dalam 2000. Okey, kita jumpa. Kedua kita boleh pergi makan Maggi. Tak apa, kita buka laptop tengok. Tekan internet tengok. Okey, ni ada catering lah. Laut ni macam mana, laut ni macam mana, laut ni macam mana. Sekarang yang mana satu. Jadi anak pun sama-sama tengok tu. Tak apa, kita ambil laut. Kita ambil nasi putih, laut papadom. Cukup. Mana ada kedua laut macam tu bah. Kuang-kuang nak ayam satu, daging satu, kemudian sayur. Ha, yelah. Ambil ni. Yang ni ada package murah. RM10 satu kepadu. Harangnya berapa? Tulang. Kami dah bincang. Nak royo tokak ayah tahan. Kau bincang berapa? Hantaran dalam RM15,000 serba satu. Jangan. Hah? Kenapa lah ya? Serba sepasang. Takutkan kasut sekolah kan? Macam mana pula? Okey, serba sepasang. Okey, tengok. RM15,000 campur dengan ni kenduri ni tadi RM20,000 tadi makna kan? Lebih kurang RM30,000. Cuba tengok. Kau ada berapa? Ayah tanya. Langsung manung lah. Ingatkan makan duit ayah. Ayah pun keluar lah wallet ayah lah. Bayar duit rumah, bayar duit kereta ni tinggal. Berapa lah ayah tinggal lah. Ya, ada duit tak dengan pakaian tuan? Duit isteri saya pun dapat nak baca kena itu. Kita nak ajak saya tanya makam. Hari sekarang macam ni. Kita tengok dan jenis ni. Apa kira tempoh 3 bulan daripada pukul 4 dah menyambung. Tengok, jadi doktor pakar boleh ha, gaji dalam 10-15 ribu kasar kat gaji. Jadi lawyer kau ambil kes bunuh eh. Kes bunuh, okay, maknanya ni berapa banyak persen ni kau dapat ni. Dan kalau kes aman malu ha, dan dia fitnah ustazlah khairi dengan salam surupan. Ha, ni maaf kes ni. Yang ni banyak dapat ni. Yang ni pun banyak kau nak jadi apa. Tu kau pilih.
anak tu pun pilih, dia tak perasan itu. Jadi doktor lah, bagus, itu pilihan yang tepat. Ayah pun bangga kalau anak ayah jadi doktor. Cuba tengok, ada tak doktor pakai SPM ya? Anak pun tak kena, tak ada ya, tu lah tu, tak ada. Macam mana, cuba kita tengok, macam mana nak jadi doktor ni. Mak yang belajar, kemudian daripada tembakan ke Malaysia, ambil dulu dalam setahun, persediaan awal, lepas tu pergi kat sana 5 tahun, balik in-house training. Total 7 tahun pun kau boleh jadi doktor. Cuba kau telefon mak wak kau, sanggup tak dia tunggu 7 tahun? Dia pun telefon, hello, hello. Ah, dia marah, letak telefon, letak telefon, letak telefon. Masa ni, cuba kau tengok dalam internet ni, budak yang grad kat luar negara ni, kau tengok, yang ambil kos doktor ni, cuba tengok. Kenapa lah? Kau tengok lah. Kenapa? Mana lagi lawa? Ni lagi lawa kau, girlfriend kau lawa? Lawa ni lagi, tahu tak apa. Baik kau sama belajar. Kau sama belajar, tonton-tonton. Ayah tak kisah kau nak kahwin-kahwin. Ayah tak kisah. Ya. Cuma duit tak ada. Macam mana? Baik kau sama belajar. Entah-entah kau dapat lagi baik pada tu. Dia pun fikir, tak yuk pula lah. Ha. Jadi makna pujuk anak tu, supaya dapat tunjuk realiti dia. Kalau kita suagah daripada awal tadi, sap suagah dia tu beranjat, dia akan cari jalan tanpa fikir banyak. Anak-anak hari ni tak sama macam dulu. Dulu ayah kita kata tak, taklah. Ayah kata ya, ya lah. Ayah ni cikgu cakap minta duran lah. Duit, duit, letaklah surat tu situ. Memakak aja. Memang tak tanya lah. Anak hari ni kalau apa cuba tak dapat itu. Bising dengan surat. Anak hari ni. Sebab tu, sebab kita kena tackle dengan cara yang baik. Bukan hanya anak ya, anak mak mentua pun sama. Kalau tak dapat benda yang nak, bini kau lah. Alah, payah mana. Kau sambut lain sikit dah mula dia pun ni. Jadi itu dia cak nak ambil tahu. Kemudian dakwah, sebarkan benda-benda baik. Benda yang kita dapat kat sini, bawa balik, sebarkan ke rumah. Cerita semalam ini dengar kuliah balik. Macam mana abang ceramah tadi? Gila. Apa yang abang dapat? Bakar. Iyalah apa benda kan? Ha, datanglah sendiri lain kali dengar. Payah nak cerita. La ilaha illallah. Tu sebab orang suruh apa? Dalam zaman Nabi dulu kita tahu kan Abu Hurairah yang paling dahsyat sekali. Abu Hurairah paling dahsyat sekali, dia boleh hafal semua benda yang Nabi sebut tu. Dia hafal, ingat tauhid. Jadi dalam ni ramai saudara Abu Hurairah, tak payah catat, dia ingat tauhid. Tu sebab balik kan tanya tak tahu apa-apa. Kan bermula sampai habis. Cubalah kan catit-catit sikit. Yang rangkap ni adalah harapan boleh tengok balik. Kan? Jadi balik rumah, malam ni tak payah semayang kat masjid, malam ni semayang kat rumah. Abah jadi imam. Lepas maghrib ada tazkirah kat rumah ni, berdasarkan nota yang dah dapat semalam. Anak pun tanya, siapakah yang akan menyampaikan tazkirah tu abah? Tak lain tak bukan sahibul fadilah abah kau. Abah pun bagilah, sesungguhnya seorang anak jangan derhaka kepada kedua ibu bapanya, kerana pasti neraka menjadi destinasi yang pasti. Oh, faham tak? Faham. Seorang isteri taatlah perintah suaminya walau apa pun jua yang suaminya inginkan. Kalau boleh permudahkanlah segala urusan, kalau diminta tanda tangan sign saja di mana yang sepatutnya. Iyo kau bang ustaz nak cakap macam tu. Macam tu lah abang ni ulang ya. Kau nak ikut, ikut. Tak nak ikut susah bang nak cakap. Kau nak masuk syurga ke tidak? Macam-macam kan contoh. Jadi share benda-benda tu, jadi barulah kita bawa dakwah. Kemudian elakkan fitnah dan caci maki dalam keluarga kita. Elakkan fitnah. Kadang-kadang yang paling bercabar sekali bila kita keluar daripada rumah, kerja kita yang nature kerja kita, kita bercampur dengan orang kan. Itu sebabnya kadang jadi imam pun kadang bercampur dengan jemaah-jemaah wanita dalam ejekir. Kadang ada jago elakkan fitnah. Contoh kan, pergi menyampaikan bantuan, anak-anak yatim dah bagi, fakir miskin dah bagi, sampai bantuan ibu-ibu tunggal, hantar. Okeylah, yang di rumah yang terakhir ni aku cover, kalau yang risalah tak pun yang lain, kalau orang boleh balik tak pun biarlah aku hantar. Orang cakap elak fitnah. Kebetulan pula rumah terakhir tu ibu tunggal muda 32 tahun, imam piantar seorang-seorang, tak jadi cerita ke. Assalamualaikum. Salam. Ya Allah, abang imam. Allah, Allah, Allah. Tak sampai tarik kain. Sarung kosyen, ambil tudung. Tudung, ya abang imam. Apa tak cakap abang imam nak datang? Orang pula nampak. Jadi cerita. Itu fitnah, nampak tak? Lepas tu fitnah nak sampai ke keluarga kita. Payah menjawab eh. Orang perempuan ni kalau sekali dia tak percaya, sampai bila-bila dia tak percaya. Betul tak orang perempuan? Payah kau duduk luar ni, tak dengar sorok kan. Betul tak orang perempuan?
Betul. Ha, orang perempuan macam tu lah. Orang lelaki, jangan gugat kepercayaan dia. Kalau nak kahwin, cakap tu kita orang. Dia orang akan izinkan. Perempuan yang pergi masjid, dia boleh buat macam tu, tahu? Perempuan tak pergi masjid, payah. Cuba tanya dia orang. Dia boleh izinkan, betul tak? Kalau boleh, hangguk. Tak boleh, geleng. Geleng tu nampak. Geleng tu nampak. Tak maun dia dah, kan? Tak maun dia. Kan? Ha, jadi, elakkan fitnah tu. Makna jagalah keluarga kita. Kan? Ya, kadang-kadang kita yang menjerumuskan diri kita. Yalah, main handphone. Banyak benda-benda elok boleh tengok dalam telefon. Tapi tengok dalam telefon, tengok laman-laman web, laman sesawang yang tak elok. Gambar orang yang gitu-gitu. Cerita porang. Cerita porang, berapa orang sesungguhnya bermula sampai habis, tahu tak? Ah, masa ni lah bebek baik, tak faham, menyampang pula rasa eh. Bim Sajid mula lah tak faham, dia kan. Porno lah, porno. Tak faham ya? Lah ilah. Asah lah beriman ni orang masjid ni. Tak ada lah, gambar-gambar tak elok, gambar perempuan telanjang, tengok, sap, tengok, sap, tengok, sap, tengok. Sampai satu tu dia tak pernah tengok, sap, terperanjat Allah. Wih, tumbang. Langsung anak yang ngucapah. Nampak telefon tapi anak yang ambil. Uyo, anak lah terlampak. Kan jadi fitnah dah kan. Itu sebab yang jaga diri kita. Jangan terdedah daripada fitnah. Dengan formula-formula itu, insyaAllah kita dapat membentuk keluarga sakinah. Ingat mati. Ingat mati. Kita boleh mati bila-bila masuk. Ada pulang pergi masjid, pergi masjid. Ada pulang beribadah di rumah Allah ini datang. Itu sebab kalau ada saudara-saudara kita, rakan-rakan. Kan saya sebut tadi last kali ini, muafakat saudara. Muafakat persaudaraan Islam. Kalau ada orang datang ke masjid, jangan kita halau dia. Jangan kita sindir dia. Ini kau datang, tak ada lah ni. Mesti nak kenuri dia. Kaci hati kawan dia. Memang nak kenuri pun. Tapi tak apalah, langsung balik. Cuba bagi galakan, seronok betul nampak saudara aku ni datang. Ya Allah, bertambah kau adalah jemaah kita yang ke-500. Macam mana boleh tahu? Kita memang catat siapa yang datang. Ya kau, jadi kau kalau boleh dan faham kau nak kenduri. Tapi kalau boleh lepas kenduri, janganlah kau tak datang lagi. Datanglah lagi, seronok tengok kau datang. Betul ke ni? Ya, dia rasa dia alu-alukan. Kadang-kadang orang yang datang kan, selamba. Dia dah tak pernah datang sajid. Jangan-jangan datang pun jemaat ya. Imam mana imam? Imam. Imam lah mana imam? Kerek lah tu. Yang dia tanya imam lah tu. Imam mana imam? Ya imam lah. Minta maaf lah imam. Tak perasan. Kau semayang mana? Maksudnya, apalah kau tak perasan pula. Dah imam pandang nopan. Lah salah imam pula pandang nopan. Dia penyanyi kan pandang penonton. Alapnya ni kalau imam muslim pandang jemaah. Allah Akbar. Tu kau tak rukuk tu, rukuk kan. Ah gila kau jo, kan. Ah jadi makna kata jangan pula kita sini-sini bagi galakan. Kan mudah-mudahan dengan cara itu kita sama-sama membentuk keluarga sakinah, bukan satu, seluruh masyarakat dekat sini semuanya memiliki keluarga sakinah. Ya. Jadi wallahu a'lam bissawab. Salah balik pada Ustaz Lahiri. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itulah huraian sedikit sebanyak keluarga sakinah oleh Ustaz Samsul Debat. Tuan-tuan yang dikasihi, saya nak tambah sikit. Sebab sampai pukul berapa? Sampai pukul 11. Agak-agak patutlah. Kita ada dua orang banyak. Lepas tu Ustaz Samsul akan menutup selesai. Tuan-tuan, ada satu perkara yang sangat penting dalam keluarga kita ni. Kebanyakan kita ni, tuan-tuan, kita akan bersyukur. Betul tak? Sebab apa? Bila kita bahagia, baru kita nak bersyukur. Sebenarnya, kita bersyukur, kita akan datang kebahagiaan. Maksudnya kita kurang bersyukur. Bila bahagia, baru nak bersyukur. Nak cari bahagia tu susah. Sepatutnya tuan-tuan, kita bersyukur dengan apa yang ada. Isteri kita tuan-tuan, Tuhan bagi dekat kita, syukurlah. Saya sebenarnya baru balik dari umrah. Bawa orang Negeri Sembilan ada, orang Melaka ada, Sarawak ada, daripada Singaporean pun ada. Saya ceramahlah dalam bentuk keluargaan, bersyukurlah kita datang. Siapa datang dengan isteri dan suaminya? Semua datang dengan suami isteri. Saya kata bersyukurlah. Kerana apa? Ada di kalangan kita tak ada duit, tapi Tuhan pilih. Sebab apa? Sebab suami simpan duit untuk bawa ke umrah.
Ada di kalangan kita tak sihat, alhamdulillah sihat. Memang tak sihat, ada yang datang umur 65, tuan-tuan jalan macam penguin. Seorang sengit sini, seorang sengit sebelah sini. Saya kata ikat dua sama. Saya susah hati tuan-tuan bila bawa makcik-makcik kan yang uzur, umur 60. Kadang-kadang kita bawa semua dia terah ke ustaz. Ustaz-ustaz semua. Susah tuan-tuan. Ni saya ni pinggang lari ni, angkat beg. Allah tu pinggang. Kenapa? Tolong makcik-makcik. Dia kata alhamdulillah ada di kalangan makcik-makcik datang dengan suami dengan isteri. Syukurlah suami kita boleh bawa. Kalau nak ikut ada duit tak ada duit, nak ikut sihat tak sihat, nak ikut lapang kita tak lapang, tapi Tuhan pilih ke lapangan kita. Bila duduk depan Allah, saya mainkan perasaan mereka menangis. Sebab itu tuan-tuan, kita kurang bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita, utama keluarga kita. Ada di kalangan tuan-tuan yang pergi dengan saya tu naik Jabal Rahmah, saya mainkan perasaan. Kita tuan-tuan ada di kalangan kita yang tak ada anak. Ada yang jumpa saya, ustaz, saya 17 tahun kahwin tak ada anak. Dia kata, abang bahagia dah? Bahagia dia kata, tapi tak ada anak, ustaz, tolong doa. Saya kata, abang duduk. Dia pegang tangan dia, terletak macam tu. Tak kat isteri dah. Kemudian saya mainkan perasaan. Saya kata, abang, berapa lama dah kahwin? 17 tahun. Bang, cuba sebut kat isteri. Wahai isteriku, abang sayang ya. Ya Allah, ampunlah dosa isteriku. Bila dia sebut macam tu, isteri akan menangis. Bila menangis, isteri susah nak berdoa. Kan dia menangis kan? Oh, susah. Kan? Saya kata, kakak, doalah untuk suami kita. Kerana dengan suami kita ni, Allah bagi kebahagiaan walaupun tak ada anak. Dia berkata, ya Allah, apalah dosa suamiku. Dia akan menangis. Dan bila menangis tu, tuan-tuan, saya duduk di belakang. Saya kata, tuan-tuan, bersyukurlah. Ada di kalangan kita ada anak. Ada di kalangan kita Tuhan tak bagi anak. Tapi kita syukur banyak-banyak. Mungkin Tuhan bagi anak, Tuhan uji kita. Ada orang ada anak, tuan-tuan, dia tak boleh tidur. Ada orang ada isteri, tak boleh tidur. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tu kita yang ada isteri ada anak syukur banyak-banyak bang. Ada orang anak dia sakit. Kita ada anak 6 orang. Alhamdulillah sihat. Ada orang tuan-tuan anak dia seorang sakit tuan-tuan. Kena penyakit macam-macam. Tuhan uji dah. Kita syukur banyak-banyak. Sebab tu syukur tuan-tuan. Tanda bahagia. Tapi kita ni nak dapat bahagia baru syukur. Kalau nak dapat anak baru nak syukur. Bukan tak. Dalam psikologi dia kata bersyukurlah kamu akan bahagia. Ada seorang tu orang dari 9. Saya bagi tahu kat dia. Dia umur dekat 68. Dia kata, makcik, ni tawaf ni kalau boleh dengan suami, pegang suami. Pegang, tak jangan lepas. Dia pun pegang, kain ihram. Pegang tawaf tu, dia tarik. Tarik. Terlucut. Suami duduk jalan. Apa kau noy soju? Soju apa bawa apa? Pegang kain kuat sangat kan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, menangis dia di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah saya bawa, menangis dia. Ni suami isteri ni, orang negeri 9 ni, menangis. Saya main perasaan macam mana? Saya kata, abang, dia duduk sebelah tu. Saya pergi kat isteri lah. Wahai makcik, berapa lama dah kahwin? 26 tahun. Makcik, 26 tahun. Banyak ragam tak suami? Banyak, dia kata, ustaz, saya sabar banyak-banyak. Makcik, luahkan perasaan isteri. Suami tak boleh marah. Saya kata, makcik, cuba sebut apa yang saya nak sebut. Dia berikutlah. Ya Allah, ampunlah dosaku. Ampunlah dosa suamiku, ya Allah. Bila sebut dosa suamiku, suami menangis. Rupanya suami ni tak pernah dengar ucapan yang baik daripada isteri dia. Maki ada. Kan? Beleceh suami ada. Tapi masa hari tu, saya kata, kau ikut apa saya sebut. Ya Allah, ampunlah dosa suamiku. Bila sebut dia tu, suami menangis. Menangis suami ni. Bila suami dia kata, kakak, doa lagi. Ya Allah, ampunlah dosa anak-anakku. Ya Allah, sesungguhnya aku ni, ya Allah, banyak dosa dengan suamiku. Jika sekiranya, ya Allah, apa yang aku buat untuk suamiku, engkau tak redha, ya Allah, ampun dosaku dan suamiku. Ya, menangis suami ni. Bila menangis suami ni, orang jantan susah menangis orang lagi. Bila dia menangis, dia ambilkan perasaan dia. Saya psikologi, duduk bising kat telinga. Bang, cuba sebut apa yang saya nak sebut. Dia kata, insyaAllah, ustaz. Ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah. Dia menangis. Ya Allah, ampunlah dosa isteriku, ya Allah. Dia sebut isteriku, dia senyap. Dia tak mau sebut. Kata bang, sebut bang. Senyap. Kata bang, sebut lah. Ha? Dia tak mau sebut. Apa yang dia sebut? 2 tahun lepas dia kata. Ingat dah ya, dia sebut ya. Satu perkara yang telah sebut melukai hati abang. Tu dah atas Jabal Rahmah. Dia kata bang, lupalah. Tak boleh lupa ustaz. Tengok. Saya kata, abang, lupa bang, kita Jabal Rahmah ni, ketika hukum, ustaz jawab doa. Bang, doa bang, untuk isteri. Saya tak nak, dia kata. Saya kata, bang, jangan macam tu bang. Doa, ikut saya. Saya kata, bang, ampunlah dosa ku, dosa isteri ku. Dia senyap. Sampai sesudah tak nak sebut.
Habis tu saya jumpa dia, abang, apa dosa spesial bang? Dia kata, apa? Ustaz, saya balik rumah mak dia. Dia hina saya depan mak dia. Yang tu saya tak boleh simpan. Tuan-tuan. Orang lelaki ni, tuan-tuan, jangan jatuhkan maruah dia di depan orang lain. Dia tak boleh, tuan-tuan. Betul tak? Tambah-tambah isteri kita. Abang ni, dia kalau makan, selalu tak basuh pinggan. Kecil hati tu. Betul tak? Tuan-tuan, aku lelaki, aku tahu lah. Jangan tuan-tuan, hina depan orang, tersimpan tuan-tuan, rasa perasaan. Sebab tu orang lelaki ni suka dibelai. Betul tak? Orang lelaki suka dibelai, tapi kita tak perasan je. Orang perempuan tak perasan, kita perasan lah. Cuba belai dah. Ya. Malam ni try. Terus. Alhamdulillah, malam ni malam Jumaat, bro. Kita jangan dibelai tu. Makcik, try lah, belai. Ucapan yang paling bagus lah ni, kita puji suami kita. Kita jangan puji. Satu lagi, orang lelaki ni jangan puji isteri dah. Betul tak? Kalau puji ni macam batu nak jatuh. Betul tak? Terutama isteri kita. Rusak ni. Orang lain kita boleh puji. Ni isteri hang, cantiknya. Isteri orang. Isteri kita tu puji tak? Ya, bang, try bang. Saya psikologi bang. Puji tuan-tuan seorang perempuan, dia cukup suka. Cuba try tengok. Ya, pakaian merah yang cantik. Seronok dah. Tapi kita jangan beli. Bang, isteri kita ni tuan-tuan, Tuhan bagi syukur banyak-banyak. Jadi kita kurang bersyukur. Dah satu lagi, orang lelaki. Macam Ustaz Samsul kata. Kan? Jual belah barang satu kedai. Dia ada beza kan? Orang lelaki ni pergi satu kedai, jual belah barang. Dia mesti ada. Orang perempuan, kan? Jual belah kedai satu barang. Tapi kita macam mana? Sabar tak orang lelaki? Sabar. Saya ingat dah saya kahwin sebulan sebelum Ramadan. Bila masuk Ramadan nak beli baju raya. Isteri. Bang, jomlah. Saya shopping cukup tak suka. Sampai sekarang, anak saya 6 orang, 5 orang perempuan. Kalau naik kereta, dia kata apa? Pergi shopping. Aku sanggup tidur dalam kereta 5 jam. Ya bro. Sama ya, jangan bohong. Sama aja. Betul tuan-tuan. Ketika baru kahwin, ya Allah tuan-tuan, isteri pegang tangan. Bang, jomlah shopping. Baru kahwin ikutlah. Ramadan. Dia uzur, kita puasa. Dia pergi kedai pertama. Bang, kain ni cantik lah bang. Tapi harga dia RM12.90, mahal lah. Dia beli tak? Dia takkan beli. Dia kata apa? Bang, kedai depan murah lagi. Hak tu yang aku tak sabar. Tapi baru kahwin, ikut juga, ikut juga. Ikut. Tengok-tengok, memang murah. RM12.80. Dia beli tak? Dia beli tak? Dia tak beli. Dia kata apa? Bang, kedai depan lagi murah. Kita baru kahwin, dia dah tak puasa. Kita puasa. Apa? Sabar. Baru kahwin ikut juga. Rupanya, kedai nombor 3 sama dengan kedai nombor 1. RM12.90. Dia kata apa? Depan. Tengok-tengok. 1 kilometer. Dia kata, bang, kedai nombor 1 cantik bang. Murah. Ah, kedai nombor 2 dia kata murah. Nak patah balik, dia tak puasa. Kita puasa. Menggelegar. Nak patah balik kan. Masa tu muka jangan tanya dah. Jebon, Godzilla semua dah. Tapi baru kahwin, tunjuk cantik lah. Kontrol maco, jalan juga. Sampai-sampai murah lah. RM12.80. Murah 10 sen, jalan 1 kilometer. Sampai-sampai pun peluk. Rupanya yang jaga tu Indonesia. Tengok-tengok, kali kedua datang, garanti beli. Mas, dia panggil mas. Mas, masuk mas. Kita pun masuk lah. Masuk dengan muka marah. Mas, dia tahu dah mesti beli. Mas mau butuh apa? Dia kata, kita dah lupa. Kamu mati aku kah? Enggak, mas mau butuh apa? Dah kali kita pegang, butuh hang. Pegang, jangan-jangan. Tapi bang, 26 tahun tuan-tuan. Kemarin hari jadi dah. 26 tahun bersama dengan dia. Siapa dengan kerenah kita tuan-tuan? Saya tanya ayah ni, kemarin berdia dah. Hari jadi dah. Yang syukur dah. Kahwin dengan abang. Alhamdulillah lah dapat ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat ustaz. Saya kata kalau tak dapat ustaz, kalau tak dapat ustaz tak tahulah saya nak jadi apa. Dapat ustaz. Saya kata alhamdulillah saya pun syukur kerana dapat mama. Dia mama, saya siam campur mama jadi semak. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, Tuhan bagi kekal 26 tahun. Kerana apa tuan-tuan? Sebab kita syukur tuan-tuan, Tuhan bagi bahagia. Ni kita nak bahagia. Dapat anak bahagia. Dapat isteri bahagia. Tapi kita tak bahagia sampai ke akhir.
Bang, syukur dulu bang, kita akan datang kebahagiaan. Yang kedua apa? Yang kedua. Yang kedua, jangan cari perbezaan, tapi cari persamaan. Kalau nak ikut, kami ada perbezaan ideologi. Tapi kami cari persamaan untuk bersama. Cari persamaan. Sebab apa? Agama. Kita cakap beragama, tuan-tuan. Kita persamaan. Kita kulit sama. Nampak? Saya putih, dia putih. Sama. Saya tinggi, dia tinggi. Sama, tuan-tuan. Kita cari bersama. Macam tu keluarga. Cari persamaan. Jangan cari isteri bagi sama. Nak cari bagi sama tinggi. Bukan tu sama tinggi. Persamaan. Pasal macam mana? Tuan-tuan kahwin 3 tahun, kita tak mengenali lagi isteri kita. 3 tahun tak kenal. 6 tahun baru memahami. 10 tahun baru mengenali. Datang 20 tahun baru kita serasi. Baru serasi baru. Lagi tak faham tuan-tuan. Sebab tu yang penting tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah, jangan cari perbezaan, cari persamaan antara kita. Tambah-tambah keluarga kita. Anak kita dia ada attitude yang berbeza. Anak pertama, Allah perangai tuan-tuan macam saya. Cakap tinggi semua. Dia cakap, ayo, nak pergi kedai, nak beli apa? Macam saya. Sebab jin yang pertama tu banyak saya. Bawa lahir-lahir, wah! Ayo, macam saya, menangis. Aku tak ni memang anak, aku ni memang nombor satu. Nombor dua, Allah lemah lembutnya. Umur 22 tahun, jumpa. Assalamualaikum, ayah. Ayah, dia ada tak? Taulah, memang aku bagi semua kan. Luar punya lembut, dia pandai memujuk. Dia berbeza. Nombor tiga, senyap sunyi. Makan belum? Maksud dia tak makan lah tu. Dah makan belum? Maksud dia dah lah tu. Semua sama! Sejak sunyi! Tapi kita kena tahu attitude ni. Bang, anak-anak ni tuan-tuan, tengok. Dia ada perbezaan, tapi cari persamaan. Persamaan macam mana? Bang, dia ada hati-hati yang dekat dengan Allah. Maka ada satu persamaan. Macam mana nak buat? Sembahyang kalau boleh, biar kita ni kena jadi imam. Orang lelaki. Dalam keluarga kita, biarlah satu hari tu jadi imam. Saya kalau sibuk macam mana pun, tuan-tuan, hari Jumaat pagi, saya akan jadi imam. Anak saya di belakang. Sebab apa? Bila kita berdoa tuan-tuan ni, ya Allah, masa tu kan, anak-anak kita. Ya Allah, aku ada anak, ya Allah. Jangan jadikan anak aku, ya Allah, sebagai ujian kepadaku, ya Allah. Kerana dosa aku pun aku tak mampu nak tanggung. Macam mana aku nak tanggung dosa anak-anakku? Pasti menangis. Doa seorang bapa. Kita jangan doa macam tu, tidak? Ya Allah, doa, ya Allah, bagilah murah rezeki. Anak dia doa dah. Doa bang, pagi subuh, hari Jumaat, macam esok saya akan jadi imam. Isteri saya duduk belakang, anak, saya akan doa bang. Ya Allah, jangan jadikan isteri aku dan anak-anak tu, anakmu, sebagai ujian kepada aku. Kerana dosa aku pun aku tak mampu tanggung. Macam mana aku nak tanggung dosa mereka? Menangis anak-anak. Tapi dah selalu doa, tak menangis lah. Bila nak habis, eh? Tuan-tuan terus lah bagi itu. Sebab saya semayang subuh akan baca surat jadah. Kan? Bila tu semayang kita baca, kita doa. Bang, dia ada kesan bang. Kesan tu bukan 2 tahun. Kesan tu mungkin 20 tahun. Sebab apa? Kita nak cari persamaan. Persamaan macam mana? Biar mereka dalam agama. Tuan-tuan, kesan dia cukup hebat. Jangan cari perbezaan, cari persamaan. Yang seterusnya. Jangan cari pergaduhan. Tapi cari pemaafan. Kita ni nak bergaduh lah. Kalau nak ikut saya dengan Ustaz Samsu, macam nak bergaduh? Mereka bukan bergaduh. Kita saling memaafkan. Saya salah tu Ustaz Samsu suar tangannya. Saya pun, Allah masalah maaf. Apa salahnya kita memaaf? Ingat tak? Memaaf tu orang yang memaaf lebih hebat daripada orang yang dimaaf dia dah. Kita dengan isteri kita ada dah minta maaf. Sombong kita. Kan buat salah balik-balik. Yang masak belum? Tak ada aku yang masak belum. Belum maaf. Apalah yang pun balik kerja sama dengan abang. Abang masak, abang tolong. Kita jangan tolong masak je. Benar tak tolong masak? Kira makan lah. Makan. Kawan masak 3 jam, komplain. Ni, lori garam tu faham. Kecil hati yo. Apa salahnya yang sedap asam pedas hari ni? Seronok dia. Pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. 2 bulan asam pedas. Cirit tu eh, tuan-tuan. Ini tak ada, komplain banyak. Bang, pemaafan penting. Anak kita, tuan-tuan, selalulah datang. Malam tidur, pergi duduk tepi dia. Tuan-tuan, nak tidur ke? Nak tidur ke? Ayah maafkan kau. Bang, satu yang cukup hebat. Sebab saya ada ayah, saya cerita tuan-tuan. Ayah saya, cengeng, tak ada cengeng. Dalam YouTube ada. Cengeng ni orang utara kata. Kalau orang Negeri Sembilan kata apa, cengeng. Garang. Ayah saya garang. Seorang macam saya. Sebab tu dia kalau baca kutubah tahun 60-an,
tak perlu mic. Sebab memang tak ada mic tahun 60-an. Memang Allah, kalau benda tu tak betul, siap. Tapi kalau benda dia buat salah, dia memaafkan. Yang ni kita nak. Saya ingat saya pernah mandi sungai. Kau mandi sungai. Saya pandai berenang, sebab tu saya buat kolam renang. Pandai berenang saya. Saya boleh berenang tu. Ha, jangan main. Kalau orang kejar saya, saya buat cuk. Saya boleh berenang di bawah tu macam ikan sepat. Memang tak dapat tangkap lah. Masa tu lah tuan-tuan. Kira saya pergi sekolah agama tu, saya cakap pandai. Macam Ustaz Samsul lah, dia kalau debat memang patah hujah. Saya dulu pidato tuan-tuan. Kalau pidato saya pernah joran kebangsaan. Memang daripada dulu ni speaker ni, cakap ni. Bukan senang nak jadi penceramah, bukan masuk-masuk boleh ceramah. Bang, tak boleh bang. Sebab tu saya tahu dah, cara yang pertama bagi orang lain dulu. Baru kita ada poin, betul tak? Hari tu dia bagi saya. Lepas dia dulu. Itu strategi tuan-tuan. Sebab baru modal dia ada. Jadi saya cakap pandai. Kalau saya cakap, kawan-kawan pengaruh. Itu pengaruh saya. Saya mengaji sekolah agama. Saya pandai berenang. Kawan saya tak pandai berenang. Eh, jom kita mandi sungai. Dia kata, kami tak pandai berenang. Tak apa. Kalau tak pandai berenang, aku boleh selamat. Maksud dia apa? Kamu mati, aku selamatlah. Cakap pandai. Jadi dia tahu, okay, jom kita ikut. Lah. Kita pergi berenang. Pergi mandi sungai. Mandi sungai. Masa tu umur 11 tahun. 11 tahun. Masa tu, bukan ada swimming apa? Swimming trunk. Swimming without trunk. Mandi bogel lah tuan-tuan. Duduk atas pokok jawi. Pokok jawi yang banyak tu kan. Akar turun kan. Jadi saya duduk di atas tu. Saya akan terjun macam panda lela lah. Panda lela renong tu. Pusing tu. Sama-sama. Cuba bayang. Swimming without trunk. Apa yang pusing? Apa otak belu ni? Ni. Bila pun tu, kawan-kawan akan datang kejar saya. Saya selam, tak dapat tangkap. Memang dahsyatnya. Ketika saya selam kali kedua, dia orang kejar saya, dia orang pun selam juga. Kenapa dia orang selam? Dia orang tak pandai-pandai. Mesti ada benda yang pelik. Saya pun angkat kepala saya, bagi sama dengan dinding air. Angkat-angkat kenapa dia orang tak selam, tuan-tuan. Bapak saya duduk atas tebing dah. Dengan muka macam jebol tu. Naik! Dia bila dia kata naik tu, memang siapnya. Kawan-kawan naik habis tuan-tuan. Swimming without trunk. Tak sempat ambil baju lah. Lari tuan-tuan. Tahu tak? Rupa-rupanya dia lipat wayar telefon. Dia lipat wayar telefon tu, letak di belakang. Naik! Kawan-kawan lari habis. Saya tahu dah. Ayah! Tak mau. Tak mau apa? Naik! Nak swimming without trunk. Punggung kulit asli. Nak dia bagi. Puyak tu. Dia lipat dua, maksudnya dua dalam satu. Puyak. Terkeluar kulit tu. Ayah sakit. Sakit. Puyak. Empat. Ayah. Puyak. Enam ni kulit dekat punggung tu tak ada kulit lah. Sakit ayah. Balik. Lari balik macam penguin. Sampai-sampai, mak duduk tunggu dah. Mak saya orang utara kan, orang siang. Ha, dek-dek, menyebab. Dek-dek tu budak-budak. Dek-dek, menyebab. Kena tiban. Berapa ayah yang pergi? Tiga. Mai aku tambah dua. Aku nak tambah dua. Tengok, mak dulu kena botan dengan cikgu nak tambah dua. Sebab tu anak dulu jadi manusia. Anak sekarang, kena cubit dia. Balik report, mak bawa peguam saman cikgu. Tu anak tak jadi manusia. Tuan-tuan, ni, mak! Kamu, mak! Ayah saya rotan saya bukan kerana mandi sungai. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana tak solat asar. Mak, benda yang tak betul, dia tunjuk suruh. Kerana tak solat asar, kena dengan wayar telefon. Tuan-tuan, gelap apa mak aku bagi tengok, mak. Jangan tanya abang sakit, bang. Wayar telefon tu ada kuprem dalam tu. Ingat tak? Bila kena tu terkeluar kulit. Sakit ni Allah tuan. Rupa-rupanya saya kena 6 tu. Kerana apa? Kerana saya lah kepala dia. Tak semayang. Jadi kawan-kawan 30 orang. Jadi siapa kepala? Saya lah. Tu yang kena turun. Mak kata, pergi semayang. Semayang. Nak rokok tak apa. Nak duduk tak boleh. Ni keluar air bisa ni. Sakit bang. Berdenyut ni. Nyut. Bukan kemut bang. Berdenyut bang. Berdenyut bang, nyut, sakit ni
Allahu Akbar ni. Lepas sembahyang Isyak, sembahyang Maghrib. Lepas sembahyang Maghrib, siapa yang akan pujuk? Selalunya mak. Ayah pujuk tak? Kita ego tak pujuk bang. Walaupun kita ada salah, bang memaafkan orang. Mak pujuk. Khairi. Dia bagi Khairi. Mari makan. Mak suap. Kita protes. Tuak. Sakit tawa. Pagi dengan wayar telefon dengan agak. Betul tak? Mak kata, dah ayah saya sayang abang macam tu. Abang jangan gelak bang. Sakit bang. Wayar telefon bang. Jalan macam penguin tu. Main-main mak suap. Suap abang. Sakit kok. Pagi dengan wayar telefon. Dah ayah. Sayang. Mak pegang suap. Makan. Makan. Lepas makan, semayang Isya. Tuan-tuan, lepas semayang Isya, ayah tengok ya. Bang, kita ada anak bang. Masa mana kita sayang anak kita? Bila dia tidur. Tidak. Kita ada anak. Tengok anak tidur, sayu hati yo. Saya masuk tidur, tuan-tuan. Nak tidur melentang tak boleh. Tidur menerap. Sakit bang. Nyut. Wayar telefon. Tidur menerap ni. Letak kain tu. Melekat dekat kain tu. Tiba-tiba tuan-tuan tengah duk tahan sakit tu nak pejam mata tak lena. Tiba-tiba masuk seorang lelaki umur 45 tahun. Memegang segelas minyak angin. Dia tolak pintu senyap-senyap. Dia ingat saya tidur. Dia masuk, saya bawa-bawa tidur. Dia buka-buka kain. Dia tengok punggung saya dah tak ada isi. Tak ada kulit. Merah ni. Dia pun ambil, dia buka, dia celup tangan. Dia celup dalam minyak tu dia sapu. Sambil dia sapu, dia kata apa? Ya Allah. Aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ni, ya Allah, kerana dosa aku, ya Allah, kau maafkan aku, ya Allah. Itu namanya memaafkan. Menangis dia. Saya duduk dengar. Oh, hang balon aku, hang raya no. Hang tak tahu tak aku ni sakit, jangan tanya. Tapi lepas dia sapu semua, dia tutup. Tengok. Lepas dia tutup, dia duduk, tuan-tuan, angkat takbir. Dia duduk antara sujud. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Tengok. Dia kata, ya Allah, kau jadikan akan pasanganku dan zuriat aku penyejuk mata. Jadilah anakku ni pemimpin. Tengok. Doa ayah saya ni ketika umur saya 11 tahun dulu, alhamdulillah, hebat Ustaz Abdullah Khairi bukan kerana saya, kerana ayah saya. Kerana apa? Dia memaafkan. Sebab tu abang, jangan cari permusuhan, pergaduhan. Cari apa? Pemaafan antara kita. Tambah-tambah ibu-ibu kan. Kalau ada silap, apa salahnya? Bang, saya ada silap hari ini. Apa salahnya apa tidak? Tak berat mulut ni. Tapi orang lelaki cukup susah untuk memaafkan orang. Dia ego cukup hebat. Bang, saya memang cakap ni, macam ni ni. Nampak macam menggerun kan? Tapi di rumah, lemah lembut bang. Bukan lemah lembut tu macam tu. Gedak lah tu pondan. Tak, lemah lembut bang. Tuan-tuan, kita psikologi. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, yang dirahmati Allah. Yang terakhir. Yang terakhir apa? Carilah redha Allah dalam rumah tangga. Nescaya berkat. Ini saya ambil dalam buku apa, seorang syekh tu. Dia kata, carilah redha Allah. Nescaya rumah tangga kita berkat. Berkat macam mana? Gaji 600 ya. Tapi cukup, itu berkat. Rumah kita kecil aja, 20 kali 15. Tapi kita duduk selesa. Itu namanya berkat. Anak kita 2 orang aja. Tapi kita bahagia. Itu namanya berkat. Gaji kita 700. Naik ni. Naik kereta aja. Kereta apa? KE20. Tapi boleh pergi mana-mana. Itu namanya berkat. Ada orang ustaz saya tengok. Tengok. Naik BMW. Saya KE20. Bang. Ada orang naik BMW. Tapi dia tak tenteram jiwa. Kita naik KE20 ya. Tapi bahagia. Saya ada seorang cikgu tuan-tuan. Naik kancil tuan-tuan. Naik kancil lah. 660. Anak dia 12 orang. Berhenti dekat kedai mamak. Seorang turun. Orang pakat tengok. Seorang. Dua. Tengok lagi. Tiga. Bila tiga tengok, semua tengok. Empat. Lima. Tak habis lagi. 12 orang dalam tu. Kancil. Kecil-kecil aja. Tanya-tanya dia kata apa? Ustaz, walaupun saya naik kancil Ustaz, tapi saya tak ada hutang Ustaz. Tak ada kad kredit Ustaz. Saya bahagia Ustaz walaupun naik kancil anak saya 12 orang. Itu namanya berkat. Bahagia ni, berkat ni apa dia? Bila kita redha apa Tuhan bagi, kita akan bahagia. Berkat. Tapi kita banyak komplain, isteri tak cantik, suami tak cantik. Bang, jangan tengok isteri orang, tengok isteri kita. Memang cantik. Orang tengok isteri orang, nampak cantik. Isteri kita memang cantik ni. Tapi kita, orang perempuan semua hebat tu. Tengok tu. Segok-segok.
Walaupun sejum tak ada gigi. Bubuh gigi, betul tak? Kan? Kaki capit sebelah. Tuan-tuan kuat bagi capit sebelah. Jadi, balance lah. Kita ni Allahu Akbar, banyak kita ni. Sebab tu orang perempuan ni tuan-tuan hebat, malam ni tengok penuh sampai ke belakang tu. Ha, sebab tu orang perempuan ni Allah pilih tuan-tuan. Kalau nak ikut dalam Quran, ada suratul Nisa, ada tak suratul Rijal? Tak ada. Kalau perempuan tengok, suratul Tahrim, tengok. Kalau lagu, semua perempuan, tak ada lagu lelaki. Kan? Rozana, kau gadis di damanku. Mana ada lagu lelaki? Lagi apa? Oh Fatimah. Lagi apa? Isabella. Lagu lagi ada tak? Na 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 Najib. Ada tak? Apa carilah, tak ada, tak ada. Aku seorang yang nyanyi lagu tu. Sebab tu kita bersyukurlah banyak-banyak isteri kita ni. Kita redha apa yang dia ada. Bukan politik, bukan politik. Kita redha apa yang dia ada. InsyaAllah tuan-tuan, Allah bagi kebahagiaan kat kita. Anak kita ada yang, tuan-tuan, anak yang dapat E saja. Kita duduk tengok yang E saja. Bang, mungkin dia usaha tu yang tu yang boleh dapat, bang. Ingat, ada orang dapat A semua, tapi dia menjadi kuli. Ni tuan-tuan yang dapat hebat-hebat, profesor-profesor ni, tuan-tuan ingat hebat tak? Tuan-tuan kerja di bawah orang. Saya dulu cikgu, tuan-tuan, gaji 3,000. Sekarang, alhamdulillah. Saya beritahu, ustaz, tak payahlah kerja dengan orang. Hebat kata. Datang tempat saya. Ustaz, tak payah kerja tempat orang. Ustaz buat sendiri. Ustaz ada kepakaran. Buka satu apa syarikat. Ustaz pandai bercakap. Akhirnya sendiri. Alhamdulillah, gerak sendiri. Boleh hidup, tuan-tuan. Sebab rezeki bukan manusia. Rezeki Allah punya. Dulu saya kerja, tuan-tuan, cikgu Pulau Ketam. Gaji 3,000. 3,000 kemudian naik 4,000. Tapi alhamdulillah berhenti tuan-tuan, Tuhan bagi rezeki lagi banyak. Sebab apa? Kita tak yakin. Kita ingat orang nak bagi rezeki. Sebenarnya Allah rezeki bagi kita. Ni tuan-tuan ingat semua nak tumbuk saya. Tapi Allah kata tak boleh tumbuk. Tuan-tuan boleh tumbuk? Tak boleh aku buat macam tu. Semua jatuh terlentang tuan-tuan. Sebab izin Allah. Betul tak? Tapi kalau tuan-tuan saya ada ilmu kebal macam mana? Allah kata hari ni semua tumbuk ustaz. Mampus saya. Sebab tu kita tak yakin bang. Sebab tu bang, cari keredaan Allah. Allah akan bagi kebahagiaan dekat kita. Satu yang penting adalah keberkatan dalam rumah tangga kita. Jangan cari tuan-tuan duit banyak. Dia tak akan kekal. Tuan-tuan ingat tak? Ni 2 minit. Siapa nama Khalifah Harun al-Rashid. Ketika dia nak mati sakarat, dia kata apa? Dekat pembantu dia. Kebumikan aku dengan tangan terbuka. Ni, jangan kau kapan bagi terbuka. Tuan-tuan, ketika ke bumi, tangan dia terbuka, barulah rakyat tahu. Rupanya dia masuk ke alam barzah, apa pun dia tak bawa. Dia nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan buka tangan, apa yang tuan-tuan akan bawa ni? Ni, jam ni pun tak bawa bang, orang tak akan masukkan dia dengan jam. Dalam baru ni, dalam apa WhatsApp, seronok juga kadang-kadang baca WhatsApp ni. Ni betul tak betul, bukan hadis tuan-tuan, ni WhatsApp. Jangan kata hadis pula, ustaz ni bawa hadis maudhu' pula. Tak ni WhatsApp. Weh, WhatsApp ni, nama kan? Ada seorang kaya. Dia kata ke anak dia, ni WhatsApp bukan hadis. WhatsApp. Kadang-kadang kena baca juga. Dia kata, wahai anakku, bila abah mati nanti, tengok dalam almari tu ada satu stokin. Pakaikan stokin tu untuk abah. Saya baca, saya menangis. Walaupun WhatsApp. Kadang-kadang baca juga. Tuan-tuan, bila mati tuan-tuan, maka dia pun bagi tahu dekat ni, yang mandi ke jenazah. Abah wasiat dekat kami, kena pakai satu benda, benda dalam almari tu. Boleh tak saya ambil? Pak Imam ni senyap. Apa dia tu? Saya nak ambil boleh tak? Ha, pergi. Ambil, tengok. Stokin tu koyak. Tuan-tuan baca tak WhatsApp tu? Stokin tu koyak. Ambil datang. Imam ni kata apa? Tak pernah orang mandi jenazah lepas tu kapan. Dikapan dengan stokin. Aku tak bagi pakai. Dah, ni wasiat bapak. Wasiat bapak tak bapak. Aku yang semangat ni. Mandi jenazah ayah kamu. Aku tak nak bagi pakai. Baru anak tu duduk, rupanya bapak dia ni jutawan tuan-tuan, mati, stokin terkoyak dia pun tak boleh pakai untuk ke bumi dia dalam alam barzah. Baru dia terfikir, ya Allah tak ada apa, ya Allah ayahku ni jutawan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, kita nak tanya, bila kita mati so apa yang kita nak bawa? Yang penting boleh tinggal anak yang soleh dia, hasil daripada bersama dengan isteri kita. Ada tak anak soleh dalam buat yang ni jadi?
Adik umur berapa adik? Umur berapa? 9 tahun. Woi, besarnya engkau. Oh, dia mana? Macam ni lah bagus tu adik seorang tu. Adik umur berapa? 12. Kenapa ke metod? Tengok ni macam ni. Ni, orang macam ni bawa datang rumah Allah. Gua bayang kalau bapak dia mati, ni yang boleh mandikan jenazah ayah dia seronok dah. Orang macam ni lah patutnya kita lantik jadi Perdana Menteri. Betul tak? Yang datang masjid tu. Betul tak? Dia nak jadi Perdana Menteri tak? Nak? Boleh? Perdana Menteri? Tak mau? Tak mau ketua pembangkang. Ini orang yang nak agama Allah. Boleh mandikan jenazah bapak dia, ayah dia. Yang ni yang kita tinggal tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Carilah redha Allah. Nescaya kamu bahagia. Bukan bahagia dunia aja, akhirat esok. Boleh ada anak yang soleh boleh doa kita. Boleh ada isteri yang boleh tengok jenazah kita. Kemudian dia doa, ya Allah inilah suami aku. Dia bersama dengan aku. Aku minum bekas yang dia minum. Menangis isteri kita. Ada tak? Isteri kita esok tengok. Ni bekas yang kita minum dia menangis ada tak? Ada lah dia tengok. Alhamdulillah. Mati dah orang tua ni. Something wrong kita. Sekarang itu, insyaAllah terima kasih banyak-banyak. Menutup, Ustaz Samsul akan menutup untuk majlis kita. Kita dah hampir 2 jam. Terima kasih Ustaz. Sila sambung. Terima kasih. Sompek kat dia kan? Jadi, secara kesimpulannya dalam kita untuk keluarga sakinah tadi dah sentuh tentang kekeluargaan, sentuh tentang masjid, tentang kepentingan kita beribadah banyak-banyak, menjaga keluarga kita. Yang pertamanya kita dapat kesimpulan adalah pentingnya saling faham, memahami satu dengan yang lain. Suami faham isteri, isteri faham suami. Kan? Suami faham apakah kekurangan-kekurangan isteri. Kadang-kadang macam tadi Ustaz Lahir kata balik, tengok isteri ponek. Tak apalah yang tak payahlah makan hari ini. Kita makan kek luar. Tak payah masak ni, kita makan kek luar. Makan kek luar. Rupanya bentang tikar kat luar rumah. Oh, sah. Loyal buruk tahap gaban lagi kan. Tak, gurau je, keluar kan. Maknanya macam tu faham. Yang isteri pun faham suami. Suami galak warna ceramah kat luar. Kan, daripada Penang, jap-jap kelumpur, jap-jap kelumpur. Kadang bini comel kat tu. Dia macam ada rumah lain lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Kadang tu kena faham jugalah. Kemudian begitu juga, kita kena ingat marah tu tanda sayang. Kita tahu. Kadang-kadang ada berlaku kan, biasalah. Suami isteri ada yang marah. Marah tu tanda sayang. Kalau marah tu ada sebabnya. Mak kita dulu marah memang yo, marah pun tanda sayang. Dalam dia marah, kau ni nak jadi apa? Nak apa nak jadi? Ya Allah, pergi masuk. Makan. Dia suruh makan ujung tu. Makna tanda sayang. Betul tu. Memang banyak, kebanyakan kita pun memang berlaku lah macam mana pengalaman yang Ustaz Lahari sebut. Ayah kita dah rotan, sudahnya dia tanya kita. Kadang dia gosok balik kita. Ayah ni buat kebukan apa? Ayah sayang kat kau. Kau apa yang kau buat? Sudah dia beritahu. Dapat pengajaran balik. Dia fikir balik kalau ayah kita tak rotan kita dulu tak tahulah jadi apa kan. Kemudian seterusnya belayan memang betul. Orang lelaki adalah manusia yang paling manja. Itu sebabnya orang perempuan kalau orang lelaki terakit-rakit walaupun dah tua lagi manja sebab dia rasa masa dah tak ada. Itu yang tinggal lah kan dia pun rapat. Ni apa rapat ni? Tak adalah abang rasa macam nak manja macam penceramah tercakap semalam. Rapat sikit. Wah, macam tu. Ini nak. Ni apa-apa ni? Rasa macam nak manja. Nak mampus orang tua ni. Nak marah ni. Sian orang tua tu kan. Iya. Kan? Jadi belayan manja. Siapa cakap? Adakah ayat Quran cakap tatkala kamu dah mempunyai cucu maka pedulikanlah suami kamu yang mengada-ngada itu. Adakah ayat tu? Mana ada ayat tu? Layan suami kita. Nampak suami masuk dalam bilik. Berlari masuk dalam bilik. Abang, ada apa-apa yang boleh saya bantu? Tu dia. Pahala penuh markah. Ada apa-apa boleh saya bantu? Tak ada apa. Sambung kau jawab kau. Markah penuh. Bang, ada apa-apa boleh saya bantu? Ada. Kau bagi sekarang. Makna suami kita nak ukur panjang kita berapa? Dah lama tak ukur tu kan? Contoh kan? Kemudian, komunikasi. Komunikasi. Cakap. Jangan kita sonyap. Dalam satu kes tu, dia bergaduh dengan bini sampai tak bercakap. Gaduh sampai tak bercakap. Besok pagi nak pergi Johor. Ada mesyuarat. Pukul 8 kena sampai sana. Jadi nak tak nak daripada Kelumpur ni pukul 3 nak kena bangun, nak kompet, nak kena gorak. Dia pun nak cakap tak boleh, dia pun tulis nota kehadapan isteriku. Memang tak pernah tulis ke belakang lah.
Abang nak pergi kursus ke JB ni, ada mesyuarat, pukul 8 pagi kena sampai sana. Tolong kejutkan abang pukul 3. Yang benar suamimu. Dia pun sign, dia letak kat bantal isteri dia. Dia pun lalap. Jaga-jaga tengok dah pukul 5 pagi. Dia punya marah lah, baru dia nak marah. Bini rupa ada satu nota lagi kat bantal dia. Dia pun baca, bang bangun bang, dah pukul 3 kata. Dah kau hantar surat di balik lah balik. Kan, lain kali cakap lah kan. Komunikasi nak kena buat tu cara kan. Aduh, lagi satu sebab apa? Karena bila komunikasi betul, jangan main tuduh-tuduh. Kadang main tuduh lagi. Ada satu kisah tu orang tu. Dia rindu mana ke anak-anak nak balik kampung. Anak nak balik kampung, dia fikir, dia teringat anak yang semua kuat makan. Aduh, manalah aku nak cari duit ni, ya Allah. Mana nak cari duit? Dia pun dapat satu idea, dia pun tulis surat. Pun tulis surat dia kepada Allah Ta'ala. Dia tulis surat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, anak aku nak balik minggu ni, ya Allah. Duit aku tak ada, ya Allah. Tolonglah ya Allah, bantulah ya Allah. Aku dapat 100 jadilah ya Allah. Yang benar, dia pun tulis nama, tulis alamat, dia pun sign, dia pun post. Gempar. Pejabat post hari tu kecoh. Surat kepada Allah Ta'ala, macam mana nak post ni? Bermesyuarat pejabat post hari tu, macam mana nak selesai benda ni? Jadi pengurus post kata, sabar, sabar. Sekarang surat ni saya akan buka semua staff. Kata aku takut ada duit hilang kan, takut orang tuduh saya. Saya baca ya, dia pun baca. Adalah meniti-niti hari mata orang menongah. Ya Allah, kesian ni, kesian. Macam mana nak buat ni? Tuan, kita buat derma kilat, nak bantu dia. Kutip, ada bagi RM5, ada bagi RM1, ada bagi RM50. Total lah dapat kumpul RM95. Macam mana ni bos, RM95? Okey lah tu, daripada tak ada. Entah. Senyap 2 minggu, tak ada cerita. Tiba-tiba satu surat lagi kepada Allah Ta'ala sampai. Satu lagi surat bos. Ha, tu mesti dia nak cakap terima kasih ni. Dia pun baca depan semua orang. Ya Allah, aku ucap terima kasih. Ya Allah, duit 100 yang aku minta tu dah pun selamat sampai. Alhamdulillah. Anak-anak aku semua dah dapat makan. Ya Allah, cuma aku nak mengadu satu je. Ya Allah, duit 100 yang kau bagi kat aku tu, ya Allah, tinggal RM95. Ya Allah, tapi aku tak marah. Sebab aku tahu ni mesti kau jauh orang pejabat pos. Dah lah kawan tu, tolong kau tuduh pula kawan tu. Lain kali jangan main tuduh tanpa soal peksa tau. Cek dulu betul-betul. Memang nampak kawan tu tak pakai soban. Tapi mungkin dia lebih baik pun dia pakai soban tu. Contoh. Kadang-kadang kan. Saya kan lah nasib baik kalau Ustaz Lakhari pakai soban ni. Saya masuk dalam ketua. Biar sama-sama pakai soban. Kan? Kemudian sebut yang baik-baik. Doa yang baik-baik. Dalam doa. Kita sebut minta. Ya Allah. Macam mana tu Ustaz Lakhari cakap. Doa bahasa Arab baca. Tapi kadang-kadang kita bahasa Arab pun tak faham. Tambahlah yang bahasa Melayu tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya aku sayangkan istriku, ya Allah. Anak-anak mesti pandang mak ni. Pandang depan lah, orang nak feeling pun tak senang. Kan? Aku juga sayangkan anak sulungku, Alung, ya Allah. Long, nama kau lah, Long. Aku sayangkan anakku yang kedua, Angah-Angah, nama kau pun ada. Dia. Aku juga sayangkan anakku yang ketiga, Alang. Tahu tak apa, dia kata. Tetapi orang perempuan hati-hati. Kalau orang lelaki doa, jangan main amin ya. Dengar betul-betul. Ya Allah, aku sudah lama inginkan. Ya Allah. Dia macam ada yang slow tu kan. Yang slow-slow tu dengar tu. Kau berikanlah aku ni. Ya Allah. Sudah lama aku berhasrat untuk. Ya Allah. Yang bini pula, amin, amin. Besok tu cawangan baru dibuka. Dia dengar. Hai, dah. Sampai hati abang buat saya macam ni. Bukan kau ke yang mengaminkan semalam? Dia kata, itu masalah tu kan. Yeah? Kemudian seterusnya, minta dengan Allah Ta'ala banyak-banyak. Minta baik-baik, insyaAllah mudah-mudahan murahkan rezeki kita. Kemudian, ingatlah mati. Sekali lagi sebut, ingat mati, insyaAllah kita akan menghargai apa yang kita ada. Sebab orang ingat mati ni, Allah Ta'ala akan muliakan kita dengan tiga hal. Pertama, kita tidak akan melengahkan taubat kita. Kedua, kita akan rajin beramal ibadah. Dan yang ketiga, kita akan mensyukuri setiap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Nikmat ada isteri. Mungkin kita tidak ada anak. Tapi mungkin Allah Ta'ala beri kita mak mentua yang sporting. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kita anak yang ramai. Tapi anak yang seorang tu menjadi. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi kita rumah yang besar. Tapi rumah yang kecil, berkata Ustaz Lakhairi tadi. Maknanya semuanya cukup. Anak-anak ada, isteri ada, cukup.
Balik rumah tu sebab balik lewat pada ceramah ni, kami berdua memang amalan tak tahu masuk bilik tau. Masuk bilik anak tu tengok, ya Allah. Masa bila lah kau basah budak ur. Tiba-tiba dah basah, ya Allah. Berpusing, ramai anak eh. Lepas tu masuk bilik sendiri, lah kau pun dah basah. Syukur sebab apa isteri kita basah sebab apa? Sebab dia alignment balancing dia lagi sebab melahirkan anak-anak untuk kita. Cakap terima kasih kat dia. Salah kau. Yang terima kasih kerana melahirkan anak untuk abang. Yang nyatanya abang tak sanggup tengok. Yang sakit lagi untuk abang. Cukuplah anak kita seramai ini. Bagilah orang lain pula yang sakit. Wah, lain macam ye. Tak adalah, gurau ya. Lepas tu, minta maaf sebanyak-banyak setiap hari sebelum tidur. Salam, cium tangan, minta maaf pada suami. Bang, saya minta maaf ya kalau saya buat salah hari ni. Hari-hari minta maaf. Sebelum nak buat aktiviti-aktiviti lain. Main congkak ke apa kemudian. Salam, cium tangan. Minta maaf tau. Suami pula bila isteri minta maaf macam tu, jangan belagak. Kau tahu aku siapa, belagak lah kan tak ya. Gosok ubun-ubun ilah, abang pun sama minta maaf juga. Eh? Ini tak minta maaf bila raya, dijamakkan dosa tu setahun. Tu yang pagi raya tak boleh cakap tu. Dah jamak banyak pun tak boleh cakap. Lepas tu suami tak apa benda kau cakap, aku ampun lah. Payah benda tu kan. Kadang-kadang tu lah tu kan. Kadang-kadang terlepih pula tu. Lepas tu, sayang itu terambil duit abang. 1,000 Dah laki meraung. Bila tu. Tapi sebenarnya perempuan salah tak ambil duit laki kita 1,000 Ha, dia lah yang ambil tu. Mengangguk dah. Minta jangan main ambil. Kawan tu dah lah simpan duit masjid. Duit kutipan yang ada yang bahagia dia simpan. Kena ambil dah laki kena bayar balik. Ya. Ha, jadi mudah-mudahan dengan cara itu syukurlah dengan apa yang kita ada. Nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita boleh berada malam ni semua nikmat Allah Ta'ala bagi ke kita. Kan? Dengan izin Allah dapat kita sampai. Betul? Dengan izin Allah dapat tumbuk kita berdua ni. Kalau tak, tak dapat. Kita cakap rezeki, jangan cakap lah. Kadang-kadang cawannya. Dah kek tangan dah. Kan cawan bertangkai dulu kan selalu jadi. Kita nak minum, pap, luruk, tinggal tangkai. Ya. Makna tak ada rezeki. Maknanya Allah Ta'ala tu kan, kalau dah tentu rezeki kita itu-itulah. Kalau orang lain ada lebih pada kita, jangan kita marah. Adalah bahagian kita. Adalah bahagian kita. Kadang-kadang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita, kita lupa tengok. Sibuk tengok apa yang orang ada. Betul lah tengok bini orang lawa. Bini kita tak lawa, boleh adjust. Kalau tak lah. Ya kan, terpakailah apa benda yang betul pakai. Saya tak tergamak nak nyebut iklan tu. Lawyer tak kak, tunjuk je. Tengok kan? Ya, kau tanya-tanya baik lawa. Kau tak mahu juga nyari risau tutup lampu sama. Apa dah hal? Kan? Orang dulu-dulu kan cuba tengok. Muka tak payah handsome. Mama pun bini tak payah lawa. Tapi anak ramai. Sebab makin current tak ada. Api dah boleh padam. Rabo-rabo terasa. Selesai. Tak ada apa. Okey lah. Kan? Betul tak? Tak ada nak kena suluh muka menempat. Tak ada. Okey lah. Betul tak? Iya, bahagia. Kan? Ha, jadi itu dia. Syukurlah dengan apa yang kita ada. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita semua. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf banyak-banyak. Silap salah. Segala yang baik itu datang kepada Allah SWT. Kurang itu mempunyai kelemahan saya sebagai manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sekejap. Saya ada produk sekolahnya. Kalau siapa nak, ini bukan ketul mas. Ini adalah ubat untuk sakit lutut. Sakit-sakit-sakit. Yalah, urat-urat kan. Saya ada bawa orang pergi umrah. Kalau siapa nak boleh dapat di belakang tu dengan harga RM80. Makcik-makcik yang sakit lutut boleh sapu. Nanti bila nak semayang boleh berdiri. Kemudian turun masuk dalam kubur terus. Boleh dapat di belakang tu kalau nak bantulah.